Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Apakah masih sehat-sehat selalu semuanya? Halo, Panji, Adrian Irawan, moderator. Kemudian ada Afif atau Bro Williams, moderator. Netflix yang sudah menunggu kayaknya dari tadi ya. Terima kasih banyak, Ahmad Muklis, Jaka Ryan, ada Tif, jadwal nggak tuh? Impostor Gaming, gas atuh bang. Oke siap, kita gas kan nanti. Kita coba cek suara dulu, cek audio. Kalau memang udah bagus, silakan langsung komen ya. Kalau bagus, kita akan tes audio dulu. Pokoknya suara dari mic, dari mikrofon dan juga suara dari gameplay ya. Jadi untuk suara, amankah teman-teman semua? Apakah masih putus-putus atau tidak seperti semalam? Kayaknya semalam ada beberapa second ya, beberapa detik itu putus-putus ya suaranya itu cuy. Dan untuk moderator sudah gua buat 5 orang. Patah suaranya ya. Kok patah ya? Patah-patah dikit lah ya kali ya. Mungkin masalah koneksi sih. Halo Alvin Mesak yang sudah bergabung. Moderator kita malam ini ada 5 orang sudah gua buat ya. Oke, kayaknya udah aman kali ya. Kita kan langsung gaskan ya. Kita gaskan aja lah ya, karena kita sudah mulai memasuki deadline this transfer cuy. Oke ya, kita udah mulai masuk deadline days. Dikit doang bang. Ya nggak apa-apa lah ya kalau dikit doang ya. Harap dimaklumi gitu cuy, karena memang ya koneksi dan ini benar-benar parah juga sih. Dan mungkin PC-nya juga kentang gitu. Jadi ya cuman ya it's okay ya, yang penting kita bisa menikmati gameplay lah. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke deadline day. Gua pengen mendatangkan satu pemain lagi. Bang, lu tahu channel lain Pipa? Banyak. Sobostar, ada PTR, ada Asadikul Haq. Dan pasti kalau CJM gak usah disebutin lagi kali ya. Itu udah dedengkot gitu cuy. Dedengkot gak tuh? Ya, CJM itu istilahnya Pak FIFA lah. Kemudian ada Gilang main FIFA ya. Tapi gue jarang nonton. Ya, gue palingan nonton gue CJM, Patria, Asadikul. Ya, itu yang gue sering tonton sih. Patah suaranya ya. Sudah mulai ya. Untuk deadline days transfer, gue pengen datangin satu main cuy. Oke. Dan di sini gue pengen apa namanya mendatangkan satu main ya. Kita akan datangin satu pemain lagi sih, rencana gua sih. Kira-kira apakah setuju, karena budget kita masih ada 10 juta gitu pak. 10, terima kasih Bu Alpin. Gak apa-apa lah ya, kalau patah-patah dikit kita gaskan lah ya. Gak masalah kan? Bro. Oh Barca ya. Jadi nggak seru sih, kayaknya Messi nggak jadi pindah sih. Kok gue jadi bilang itu ya, kita lihat Barca kedepannya. Oke, dan di sini kan gue pengen datangin antara Cherki, Ryan Cherki atau mana sih Ryan Cherki, karena murah banget sih kalau gue cek ya harganya dan gue pikir juga mantep sih. Ini ya Ryan Cherki harganya bisa kedatangkan di angka di bawah 5 juta. Ini gue pikir masih cukup oke lah ya. Atau kita datangkan Trezeguet. Trezeguet yang ini cuy. Kira-kira setuju atau tidak gitu ya. Ini cukup lama. Kalau ada ama kayaknya belum bisa sih. Kita belum punya duitnya kalau untuk ada ama gitu cuy. Kalau ini kita bisa datangkan sih. Harganya 8 jutaan masalahnya. Menurut gue masih worth it ya, worth it, worth to buy nggak sih untuk Trezeguet. Kita bisa datangkan di angka 8 jutaan mungkin ya.
Karena kita butuh satu pemain lagi sih, gua pikir-pikir ya. Yang real face siapa? Trezeguet. Ini Cherki real face enggak sih? Menurut kalian Cherki real face enggak, cuy? Kayaknya enggak ya Cherki ya. Tapi dia punya atributnya bagus banget sih, skill move bintang 5 gitu loh. Jadi weak foot bintang 5, jadi bisa main di kiri atau di kanan enggak masalah sih. Kalau untuk Ryan Cherki, kok Ryan gitu ya, Ryan Cherki ya. Atau udah cukup? Kalau udah cukup ya udah. Gimana kira-kira, bro? Menurut gue sih worth it ya, apalagi harganya di bawah 5 juta ya. Dari akademi. Akademi pasti ada sih. Cuma gue pengen lihat weak foot-nya ini sih, sama skill move-nya bintang 5 ini. Kalau dari gue tetap CB sih, bro. Ada ide nggak CB siapa, bro? Kita nggak punya alternatif sih untuk CB. Kalau Tuan ZB bisa sih. Tuan ZB kira-kira gimana, Tuan ZB? Gas nggak nih? Punya real face masalahnya, Pak. Atau kita cukup aja dulu. Kita tunggu musim dingin. Kalau Tomori belum bisa sih. Kalau Tomori harganya masih mahal banget. Ihataren. Ihataren mahal, Pak. Ihataren, Pak. Atau Smalling. Jangan lah ya Smalling ya. Holding. Holding udah pindah sih. Kalau ini gimana? Tuan ZB oke nggak? Nggak usah ya. Atau kita gaskan dulu lah ya. Kita tunggu musim dingin aja kali ya. Kita akan berusaha dengan squad yang ada dulu kali ya. Kita akan lihat dulu apakah squad kita ini bisa atau tidak gitu ya. Oke, gue advance dulu ya untuk beberapa jam. Siapa tahu ada pemain kita yang terjual juga kan. Oh, ada 3 email cuy. Sebentar. Waduh, Mbeso. Mbeso jual nggak nih Mbeso, Pak? Oke. Taylor. Aduh, Taylor pasti gua jual lah. Kalau Taylor nggak usah pakai lama ya. Taylor. Udah, let's go. Matundu. Matundu. Musim dingin aja ya. Oke lah, kita musim dingin aja sih. Ribeiro, waduh, waduh, waduh. Arsenal mau beli Ribeiro, Pak. 25 juta, janganlah ya, jangan, jangan, jangan. Masih 24 tahun, operating 80. Ah, pastinya tidak akan gua jual. Tidak, 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 tidak. Besok gimana? Besok jual nggak? Besok. Aduh. Janganlah ya, besok masih worth it. Nggak usah, reject dulu lah. Oke, berarti kita langsung gaskan aja. Kita akan langsung main kali ya. Kayaknya ya kalau secara squad sih cukup lumayan menurut gua. Cuma gua masih ada beberapa posisi sih. Sebenarnya masih agak sedikit ragu-ragu gitu, cuy. Cuman ya sudahlah ya, kita coba di musim dingin aja. Kita akan coba dengan squad yang ada dulu. Astaga, Taylor gak pernah bisa terjual, Pak. Aduh, aduh, aduh. Anda kenapa tidak mau sih dijual, Taylor? Besok biarin aja lah. Nanti deh, di musim dingin aja kali ya. Kita akan bergerak lagi ya. Musim dingin kita gerak lagi, cuy. Kita gaskan nih. Gua langsung gas terus nih. Oke. Kita gaskan terus pokoknya. Dan oke, udah selesai. Kayaknya Taylor transfer over lagi. Aduh. Taylor, Anda kenapa tidak bisa dijual, Anda, Taylor? Kenapa ini? Bingung gua sama si ini. Si Taylor ini nggak bisa terjual dari tadi sih. Waral. Wala, wala. Kapten tim kita, Pak. Mau dibeli, Pak? Tentu tidak lah, tentu tidak lah. Tentu tidak. Jangan, jangan, jangan. Oke, kita gaskan aja kali ya. Kita akan langsung... Ini udah selesai nih. Jadi bursa transfer telah selesai sudah. Dan budget kita masih 10 jutaan sih. Nih, budget kita 10 jutaan, Pak. Mantap ya. Mantap sekali. Oke, apalagi nih.
Lexanlon. Oh, ini yang itu ya. Ini ada Youth Academy nih. Kita akan lihat apakah ada yang bagus. Ini kayaknya lumayan sih. Oke, boleh. Satu. 14 reject. Joshua Bazin. Potensial 7594 kiri. Boleh lah ya. Kita coba sign dulu. Ini gua reject. Ini reject. Poison reject. Oke. Ini dari. Wih, pakai kayak Peter check nggak tuh? Wala wala wala. Oke, dari reject lah ya. Jelek juga sih. Gue STWS. Reject aja. Aduh, gue reject. Dari Portugal belum ada yang. Aduh, sayang sih Portugal belum ada yang terlalu bagus sih. Roman Parker, Oliver, Ethan Dobson. Waduh, nggak ada yang bagus, sumpah. Jelek-jelek semua, Pak. Ini pada kenapa nih kita ya? Aduh. 17 tahun. Waduh. Nggak ada yang bagus, sumpah. Oke. Transfer of... Itu gagal terus ya. Siapa namanya? Taylor. Bingung gue sudah. Tidak tahu gue. Ini Youth Academy kita, Pak. Yang saat ini ada di Youth Academy ya. Halo Bang, nonton Juve Barca nggak? Nanti nontonnya, Pak. Kita main dulu ya, main dulu ya. Bagus ya main Academy kita ya. Ini lumayan ya, Bovier. Ini bisa sih, Bovier. Oke, kita coba development dulu untuk Bovier. Dia CM ya. Kita akan latih dia di attacking work rate-nya dulu sih. Oke, boleh sih. Dalam 18 minggu, boleh lah. Udah 59 sih opera ratingnya. Ini mantep sih. Ini bakal jadi sesuatu nih kayaknya. Masih 15 tahun juga kan. Gue jago Juppe aja. Gue lawan Juppe sih. Siapapun lawan Juppe, gue jagoin itu. Oke, kita gaskan lah ya. Kayaknya udah semua. Oke, TSN aja. Pokoknya kita akan selesaikan beberapa pertandingan malam hari ini. Apakah kita sampai jam 12 saja? Kita akan lihat aja nanti. Gabriel juga sudah dari kemarin juga nggak terjual-jual sih Gabriel. Aneh juga gua. Berarti ada fans. Aduh, nggak boleh Abdi, nggak boleh Abdi. Kata-katanya ya, please. Agak sedikit dijaga, please. Moderator, please. Jangan terlalu ini ya. Kita boleh sih, cuman jangan terlalu bagus kapi. Nanti-nanti mungkin bagus kapi siang deh, siang atau pagi lah ya. Gue aja nggak sempet-sempet, Pak, untuk live stream Milan. Warol transfer over lagi. Gila, Warol laku banget, sumpah. Kenapa jadi laku Anda, Warol? Oke, kita reject pastinya ya. Tidak dijual pastinya. Oke. Ada Yemi. Waduh, Barcelona mau beli, Pak. Gila, gila, gila. Ini pemain yang kita incer, sumpah. Zakaria. Mau ke Inter tuh, Zakaria tuh. Apip, mau dibeli Inter tuh. Aduh, ada Yemi. Ya udahlah ya, kita udah beli Wawangi Tuka juga kan. Jadi, udahlah. It's okay. Oke, kita expand lagi. Gas. Bagus Kavi. Mungkin setelah ini akan gue edit lagi. Setelah streamnya. Dan mungkin kalau nggak pagi seperti biasa, siang akan tayang. Kalau gue nggak ngantuk. Kadang-kadang kalau udah ngantuk banget itu susah, Pak. Jadi nggak fokus. Kadang mau record tuh udah nggak fokus lagi. Oke, jadi Lawrence sudah resmi terjual ya. Wolfsburg mau beli Telemans. Oke. Lihat jadwal pertandingan. Boleh, boleh. Ini gue sambil baca-baca komen sambil ini ya. Kita jadwal kita lawan ini nih. Ada 3, ada 4 nih.
Real menghadapi Everton di Carabao. Oke, menarik sekali sih. Kemudian kita akan mungkin target gua sih kita selesaikan 8 pertandingan ya. Target gua di malam hari ini cuma kalau masih seger mungkin kita akan gas terus sih. Kalau masih seger nggak tuh. Tergantung kopi ya. Kalau kopinya mantap kita gas terus nih sampai 3 bulan 3 bulan dah. Oke, let's go. Kita expense lagi. Yuk, musim depan masuk zona UCL bisa lah, bisa dong. Target gua sih zona UCL sih. Kalau ya tapi kalau nggak bisa main di Europa League juga nggak masalah sih. Harry Freeman. Ah, Harry Freeman bodo amat lah. Harry Freeman nggak worth it kayaknya untuk dimasukkan ke Youth Academy sih. Ya udah nggak apa-apa kalau Harry Freeman mau cabut ya silakan cabut gitu ya. Oke, kita langsung gas. Kita akan menjamu Burnley. Oke. Ini dia. Untuk starting line up kayaknya sudah cukup lah ya. Kayaknya udah kita setting juga dari kemarin-kemarin. Oke, mantap. Yuk, bisa lah ya. Kita akan langsung gaskan aja. Mudah-mudahan malam hari ini kita akan bermain baik. Habiskan 2 bulan, boleh-boleh. Kopi Malaka nggak tuh? Oke, semoga bola membentur membentur subscribe. Oke, silakan di subscribe yang belum subscribe. Yang mau join member, silakan join membernya. Dan terima kasih buat yang sudah join member ya. JR19, Robby, Alvin Mesak, kemudian Prayoga. Terima kasih banyak. Ya kita mainnya sih, kalau di live streaming kita kan mainnya 6 pertandingan, kadang lebih ya kan. Jadi ya pastinya cepet gitu cuy. Halo bang, halo bro. GGBE, GGBE SZ4. Oke, kita langsung gaskan di malam hari ini. Apakah kita bisa bermain baik untuk mengejar target kita menjadi salah satu yang terbaik di Inggris pastinya ya. Sumpah pemuda zona gamer. Oke. Ada nggak tuh sumpah pemuda zona gamer? Mantap, mantap. Oke, kita akan lebih fokus. Bang, hari ini sumpah pemuda. Ya iyalah, tahu dong gua. Masa ya nggak tahu sih, gua masih pemuda juga masalahnya, Pak. Impostor gaming. Suara Bang Tamir agak beda ya. Entah kenapa gua agak sedikit tenggorokan gue agak sedikit kurang ini sih dari tadi siang sih, kurang istirahat aja kayaknya, kurang tidur pak, tapi sudah tidak apa-apa, santai aja selama masih kedengeran suaranya, yang penting aman ya suara ya, audio gameplay aman nggak? Mudah-mudahan audio gameplay aman sih. Niklas Luis, waduh gila, gue suka banget sih lihat apa namanya nomor punggungnya ini loh, Premier League emang beda ya. Ada ini dia. Siapa sih maksudnya? Sumpah pemuda zona Among Us. Yuk semangat. Yoi bro, terima kasih. Kita udah punya main yang cukup lumayan sih sebenarnya. Sudah bisa bersaing lah menurut gua ya. Seharusnya sih pemain kita udah bisa bersaing di Premier League sih. Kalau lihat dari atribut main kita, opera rating seharusnya udah bisa lah untuk bersaing. Jadi tidak ada alasan untuk pemain kita tidak bisa bersaing sih. Ya alasannya palingan ya stick. stick lagi. Gak main PES. Enggak kayaknya. Nantilah. Gua males main PES 2021. Entah kenapa ya. Karena menurut gua tidak ada perubahan gitu loh. Nanti aja deh PES 2022 lah ya. Karena sama aja sih di PES 2020 kan. Dari segi gameplay segala macam sama, tinggal update pemainnya aja kan yang berubah. Jadi ya apa bedanya gitu loh. Jadi sudahlah. Males. Tapi lihat ya nanti, oke. Pelanggaran tapi game on ya. Yuk, terupas. Nice, nice. Dapat dong. Aduh. Oke, Luis, mantap. Ayo dong, terupas. Oh, mantap. Yuk, Ketia. Oh, Ketia. Gitu dong. Ini baru Super Ketia.
5 menit awal langsung tancap gas nggak tuh? Langsung sikat ya. Mantap, mantap. Nice. Apakah ini tanda-tanda keberuntungan kita kembali? Woi, Nick Pop. Anda tidak bisa itu menahan tendangan Ketia, tapi untung bola reboundnya balik ke... Ya, bukan gitu-gitu aja. Tergantung selera sih. Maksud gua tidak ada terlalu dari segi menu atau segala macam gitu loh. Jadi ya sama aja dengan PES 2020, cuman update player aja kan, itu intinya kan. Center back beli Dayot Upamecano. Mahal, Pak. Duit kita 10 juta cuma. Yuk. Tapi lihat nanti lah ya. Kita akan coba dulu, back kita udah oke sih sebenarnya. Offside wasit. Tidak offside. Waduh, untung nice. Untung ada Kena sih. Oke, okay, nice, yuk. Dan kalau kalian mengikuti gua di more game ya, gua memang tipikal player yang jarang beli main juga sih sebenarnya. Gua lebih suka mengandalkan pemain-pemain yang ada sebenarnya sih. Yuk. Masih mesa udah terupas pada Loli. Oke, okay, nice, dapat Loli ke tengah lu ke Tia. Dapat dong. Aduh, kok bengong sih, sumpah. Luis, selebar dulu, libero. Udah terupas sih. Oke, okay, mantap, yuk. Cuman Ozil. Ozil. Ozil, tunggu Ozil. Aduh, salah dong, salah dong, please. Oke, okay, nice. Salah ya, sorry, sorry, sorry. Beli kopi dulu, oke, okay, siap. Kasihan PES, enggak lah, itu tergantung selera sih. Ya, maksud gua, ya gua juga main PES kan 2020. Gua main PES, maksud gua ya tidak ada yang Oke, okay, come on, shooting, no, di blok McKenna. Please, astaga naga, di blok McKenna, Pak. Tendangan Worrell, tidak bolehkah Worrell cetak gol? Kocak, kocak. Ayo, udahlah, Worrell ke belakang bolehlah. Biarkan Ribeiro yang melakukan pengawalan. Cuma Vinga gagal tadi. Lucas Luis, dapat dong. Oke, dapat, nice. Oh, good. Yuk, Kena. Masih ke Luis mungkin, nice. Bisa lebar mungkin. Waduh, gua mau kasih ke Ribeiro, sumpah. Astaga, kaki mau sambal, please. Please, samba. Nice. Untung masih off target sih. Gue masih main FIFA sama PS. Yoi, di rental PS. Ya, gak apa-apa sih. Ya, sedangkan sama PS 2022. Ya, makanya itu gue nunggu 2022 aja, ya kan? Sekalian gitu loh. Maksudnya gitu, Pak. Bukannya gue gak main PS. Gue main PS 2020, gue main. Silakan aja cek di playlist, kan? Dari Persebaya gue main. Kemudian Chelsea kalau nggak salah gue main ya di PES 2020. Oke, tapi ya karena ada sesuatu jadi save-save-nya rusak semua gara-gara Liga Shopee. Jadi makanya gue males main. Oh, nice through ball-nya Kamavinga, come on. Kamavinga ke Seneng banget gue lihat kiper digocek-gocek gitu, sumpah. Asalkan bukan kita ya yang digocek ya. Aduh, seneng banget liatnya. Iya, ada pemain dipanggil timnas. Ketia dipanggil timnas sudah. Mantep kan? Super Ketia udah jadi pemain timnas tuh. Pemain timnas Inggris. Harry Kane gak ada apa-apanya nih. Udah boleh takabur kah? Belum boleh ya, masih 2-0 ya, Pak. Yuk, 6 gol sudah dilesakan Ketia di Premier League. Nice, mantap sekali Ketia. Ya, mau lihat gue kan udah ada tuh di episode berapa gue pakai facecam kan. Tapi nanti gue ini masalahnya gue pakai facecam gue itu dari handphone, Pak. Dan handphonenya gue pakai untuk monitoring streaming. Jadinya makanya gue nggak bisa pakai facecam untuk live streaming. Kecuali kalau gue record biasa masih bisa lah. Jadi mohon maaf ya. Jadi menggunakan alat-alat yang ada. Gear-gear yang ada kita manfaatkan karena tidak semuanya bisa langsung kayak ya CGM juga dulu kayak gitu kan, nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa sesukses sekarang gitu loh, semua ada proses gitu, Pak. Oke, mantap, ayo dong Luis. Waduh, salah, gua mau kasih ke Ketia di sebenarnya, tinggal pas santai dulu. Ozil, Luis, ayo dong. Oh, Loli, mantap sih. Come on, Ketia hat-trick bisa ini. Ketia udah nunggu di tengah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Waduh.
Hampir dong, udah mau tak kabur gue tadi. Okay, let's go guys, lebih fokus, lebih fokus. Okay, nice, aja dong. Sama Vinga. Ke tengah dia, siapa yang tuju, Bore. Okay, good. Oke, okay, nice, yuk. Gila-gila hebat, aduh. Ya seneng aja sih gue lihat gol kayak tadi itu. Gue daripada gue syuting langsung harusnya bisa juga kan, kalau Vinga syuting langsung tadi itu terbuka sekali pak. Cuman gue lebih suka kayak gitu aja sih proses golnya itu. Oke, true pass balik pada Loli, ke tengah dulu Loli. Oke, nice, true pass balik. Woi, lepas lagi dong ini Super Katia, let's go boys. Oke, hat-trick dong Super Katia. Gila sih Super Katia, ada bener-bener jadi striker yang sangat mematikan sih di Liga Premier Inggris kayaknya. Wajar ya dipanggil timnas. Udah hat-trick pak. Nice, mantap mantap. Takabur yuk, takabur yuk. Gak pas. Iya sih, harusnya ya wajar sih untuk pemain muda itu kalau di klub besar ya susah kalau nggak dapat kepercayaan gitu pak. Emang gitu kan, kecuali kalau dia emang bener-bener bersinar banget kayak Rashford dulu kan. Jadi ya Rashford tuh kan waktu debutnya itu memang udah oke gitu loh, jadi mantap gitu. Udah dong, posisi Mensah dapat, nice nice. Tahan tahan pak, tahan pak, sabar dulu. Yuk, nggak ada obat emang bro, asli bro. Emang MLB, aduh MLB nggak lari pak, tapi nggak apa-apa. Yuk, bisa sih. Oke, Katia udah lari lagi tuh. Bisa kasih Katia mungkin, Kemon. Aduh, hampir kuatriknya tuh. Dan wajar sih Katia makin bersinar ya, karena di tengah udah didukung pemain-pemain. Aduh, hampir nggak tuh. Pemain yang cukup maksimal ya. Kita punya Ozil, kita punya Kamavinga, dan juga ada Douglas Luiz gitu loh di tengah. Jadi ya seharusnya supply-supply bola untuk Ketia udah makin oke ya seharusnya. Tak kabur nggak tuh nanti ya. Ko Itakura ada ya. Nggak usah kasih release clause sih, bagusnya nggak usah. Pokoknya siapapun mau beli ya nggak gua jual sih. Karena pemain yang sudah kita kembangkan ya, makanya kan dari awal gua nggak pengen datangin striker yang istilahnya ratingnya di atas Ketia gitu pak. Jadi memang sengaja gue persiapkan dia menjadi striker utama kita. Sama kayak di Morkim waktu Lapadula kan, gue sengaja nggak beli kiper. Oh mantap ya, Ozil please. Waduh. Oke, okay. Hampir Ozil ya. Ozil kemarin main bagus juga anyway. Oke, okay, ayo di tengah siapa? Oh dapat, ada Ozil sih. Oke, okay, nice Ozil. Terpas. Aduh, balik kecil. Okay. Kemon dapat sih, dapat sih kamar pinga. Halah halah halah. Let's go boys. Tanda-tanda terkabur gak tuh. Yuk, sama Vinga, mantap. Asal Wenger FC, yang isi main muda yang gak dipakai klub London Utara. Nanti deh kalau kita buat London United versi FIFA. Cuma gue males sih, gue pakai mod itu komputer gue nge-lag jadinya cuy. Makanya gue males pakai mod. Gua pernah coba sih pakai Pro Steam Mode itu, cuma agak sedikit berat gitu ya. Kecuali kalau PC gua udah lumayan sih, kalau VGA-nya udah lumayan mungkin bisa ya. Karena gua masih pakai yang 4 GB sih. Masalahnya kalau udah di atas 4 GB ya 6 GB lah at least itu mungkin udah lumayan pakai Pro Steam Mode atau pakai mod-mod ya. Ini aja gua cuma sanggup 720 untuk streaming, Pak. Kalau untuk 1080 kayaknya nggak kuat deh. Oke, okay, nice, yuk. Kamavinga, bisa terubas. Oke, okay, Loli dapat sih. Walah. Oke, okay, Loli. Loli, Loli. Walah. No, 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 no. Tak kabur nggak tuh. Mau kasih Ketia lagi nggak tuh. Salah sih gua tadi. Ya ampun. Boleh sih, menit 60 ya. Kita ganti nanti. Tapi nggak apa, masih menit 65 sih nih. Silas harus kita kasih kesempatan juga masalahnya. Udah dibeli nggak dimainin ya buat apa ya kan? Harus dimainin lah. Tapi nanti lah ya, menit 60 lewatan lah.
Gue paling males kalau pemain kita beli tapi nggak dimainin gitu, Pak. Makanya gue kalau beli pemain itu harus benar-benar diperhitungkan. Kira-kira gue mainin atau enggak gitu ya. Kalau nggak gue mainin ya nggak mau, nggak akan gue beli juga. Oke. No. Udah mulai-mulai Anda. Udah mulai. Oh, nice Ribeiro. Ada di posisi sangat tepat Anda. Oke, Ketia ya. Tunggu Loli, please. Tunggu Loli, please. Loli, lari. Nice. Gitu dong mainnya. Gitu gue suka, Pak. Ayo, ada Kamavinga sih di tengah. Bisa sih nih. Kamavinga. Let's go. Nice. Mantap sekali. Kalau bolanya udah kayak itu udah mantap sih. Nah, ini posisi kalau kalian mau crossing R2 bullet ya. Itu posisi yang sangat-sangat OP sih. Kalian bisa lihat kayak gitu nih posisinya. Kalau udah posisi kayak gini, ya 90% itu bakal goal sih seharusnya ya. Kalau kalian main FIFA juga sih sebenarnya, tapi kalau itu ya gitulah ya. Pokoknya sedikit tips, sedikit tips enggak tuh. Oke, mantap. Udah bisa kita ganti kali ya untuk Ketia. Iya, nggak masuk ya. Makanya dia kan nggak dimainin kan. Willock boleh main ya, ganti Ozil kali ya. Sama Vinga janganlah, biarin dulu. Kedua dulu ya. Yuk. Udah boleh terkabur kan. Oke, Ketia, nice. Luar biasa Anda. Ajax dan Kudus, siapa namanya? Wah, nice. Mantap sekali, yuk. Ayo dong, please. Kami hobi bisa lari sih. Oke, good game. Enggak mungkin. Salah. Oke, tidak apa-apa. Kita jarang banget cetak sundulan sih. Ayo ke tengah. Hampir gak tuh. Warau. Wah, nice. Hampir ya. Tidak apa. Kita benar-benar menguasai pertandingan sih ini. Substitution for Burnley coming off the pitch. Jack Cork. Ron Hill masuk ya. Ayo, bisa dong satu gol lagi mungkin. Ribeiro lari please. Oke, Ribeiro. Wah, di tengah ada kosong lagi tuh kayaknya. Waduh, gua ngincer ini sih. Sama Vinga tadi sebenarnya. Pilek. Aduh, salah. Santai, Pak. Please clean sheet. Karena kita kayaknya ada target dari bot juga clean sheet ya. Kita kayaknya dari kemarin-kemarin nggak pernah clean sheet tuh. 4 pertandingan. Waduh. Mulai kan. No, please. Oh, nice. Good. Kita kayaknya target dari bot juga berapa kali sih gue cek di objektif. Kilis dapat sih. Nice. Yalah, larilah. Aduh, nggak bisa sih tapi. Jangan dipaksa, Pak. Ke tengah dulu mungkin bisa. Lawang itu kah? Oh, mantap sekali itu. Udahlah. Good. 6-0, Pak. Muhammad Kudus. Dia gelandang serang. Oh, Muhammad Kudus. Gua baru tahu sih. Nanti lah ya. Dia gelandang serang. Berarti dia bisa main jadi kayak false nine sih. Oke, good game. Sudah 6-0 ya. Loli udah 2 gol juga. Saatnya kita masukkan satu pemain lagi. Carvalho aja ya. Carvalho boleh lah. Karena gue pengen maksimalin Carvalho juga sih. Sama Vinga gue drop dulu. Pembantaian. Iya kayaknya 70 kan manager rating. Kita harus ini juga sih. Clean sheet. Kalau salah berapa ya? 7 match atau 8 match gitu. Kita harus clean sheet gitu, Pak. Targetnya. Mudah-mudahan bisa sih di pertandingan kali ini. Harus fokus aja. Udah bantai juga kan. Wala-wala hampir gak tuh. Ayo please. Bantu dong. Siapa? Osimhensa lari. Oke, mantap. Gak bisa sih. Dapat dong. Uang itu kak. Oh, hampir. Hampir berhasil direbut tadi. Oh, umpannya Pak. Kemana itu umpannya? Anda mau main American Football? Iya kah? Bagus Luis. Itu kenapa yang ngebug ya? Gila. EA please. Itu di atas timer. Kenapa hitam kayak gitu? Gila sih.
Gak ngerti lagi baknya, Pak. Cuman Wawang itu kah? Kesempatan Anda ini Wawang itu kah? Masih belum berhasil. Tidak apa-apa, loli loli. Oke, mantap. Kemon, ulangi lagi. Wawang itu kah, please. Wah, dua kali kesempatan masih gagal. Sayang sekali ya. Lihat tuh bug-nya, Pak, di atas timer, Pak. Astaga naga. Ie, please Ie. Yuk. Loli ke tengah. Masih belum berhasil. Wilek, wilek, wilek. Libero. McKenna. Ayo please, nice, nah masuk tuh. Oke, good. Aduh, tanggung sih. Tanggung bolanya. Ayo please, clean sheet please. Oke, baik dulu. Samba, samba, samba. Oke, good. Terfayu lari please. Oke, nice. Rupas pada loli mungkin. Oh, mantap. Bisa dong, tunggu lagi dong. Ayo dong, please, ke tengah. Alah, salah. Gak bisa, Pak. Oke, guys, itu dia ya. Elling Broad Helen. Ya. Anda tidak tahu duit kita berapa. Duit kita 10 juta, Pak. Mau beli Haaland. Kalau kita pakai Real Madrid atau MU bisa sih. Ini gol yang gue suka banget nih, sumpah. Lihat kiper digituin itu rasanya ada kepuasan tersendiri lihatnya, cuy. Oke, let's go. Turn next ya, karena jangan terlalu lama sih di menu ini karena kadang terkena copyright. Gravenberch. Ya, yang baru dibeli CJM kan? Di Barcelona. Gue nonton sih. Dia ngamuk-ngamuk tuh baru tahu dia ada bug kepala botak ya kan. Baru tahu dia. Karena di PS kayaknya baru update, terupdate isi kan udah 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Oke. Sejap ini aja. Di tos gua memang rencanakan beli di Road to Glory sih. Kalau gua lihat atributnya di Universe ini mantep sih, gua suka sih. Cuman ya dia harus kita persiapkan dari Road to Glory memang, biar nanti kalau udah musim ketiga atau musim keempat itu baru bisa mencapai rating yang bagus menurut gua sih ya. Tapi kalau kita beli untuk di sini enggak lah kayaknya, untuk Thomas Asante ya. Karena di sini dia juga jadi pemain free agent sih. Thiago Silva kayaknya diperpanjang Chelsea deh. Dia udah gua masukin shortlist, cuman kita harus beli juga Thiago Silva. Rencananya kalau gratis itu bakal gua beli sih sebenarnya. Cuman kayaknya di sini tidak. Posisi winger karena buat pelapis slot loli. Callback transfer over. Callback juga sih. Callback juga nggak laku-laku sih. Maksud gua udah gua terima tapi gagal mulu sih. Beli Balotelli buat apa? Coba beli Balotelli, Pak. Oke, let's go. Gila, lihat nggak tuh? Manager rating gua 67, Pak, sumpah. Nggak ngerti gua, apakah gua akan dipecat di sebentar lagi nih. Padahal kita ada di posisi sangat bagus ya kan. Ini nih yang jadi masalah nih, bug ini nih. Aduh, aduh. Nggak ngerti, sumpah. Tuh kan get clean sheet 7 ya. Kita harus pemain krusial. Posisi penyerang, Pak. Aduh, siapa? Iya, makanya gua juga bingung, sumpah. 67, Pak. Manager ratingnya. Bentar lagi dipecat nih gua. Ya udah, selesai sudah career mode ini. Sumpah ini nggak ngerti lagi gua, cuy. Apakah karena gua jual-jualin pemain? Kayaknya nggak masalah ya. Kalau jual-jualin main kan, asalkan apa karena sebentar finance kita aman kan, maksud gua kita masih untung sih, masih untung 17 juta gitu, Pak. Jadi aman banget. Objektif untuk finansial juga nggak terlalu gimana kan. Oh, kita harus, oh tapi medium sih, kita harus menjual pemain di angka 3 juta untuk youth player, player maksudnya. Restart lagi. Ya, restart lagi berarti main lagi dari awal dong. Siapanya nggak bisa dipakai lagi dong. Ini ujian, yoi. Kayaknya betul sih. Gua nggak ngerti sih bug-nya, parah sumpah.
Maksud gue ya bug-bug seperti ini sih, nggak tahu sih kalau memang nanti ya tiba-tiba dipecat ya nggak tahu juga ya kan. Tapi ya sudah lah ya. Bodo amat. Oke, kita let's go aja, kita akan menghadapi siapa lagi nih? Apa lagi nih? Silva. Silva mau dimainin. Nanti lah ya, Anda sabar ya. Anda akan main di ini aja Silva, apa namanya? Carabao Cup. Oke. Ya udah tidak apa-apa karena pemain muda kita tidak ada yang terlalu spesial sih. Mungkin ngebug, yoi, kayaknya ngebug sih. Marcus Edward, Marcus Edward yang mana, Pak? Beli Depay. Aduh, aduh, aduh. Kalau beli main kayak gitu tuh kalau misalkan kita mainnya pakai klub-klub yang MU, Chelsea, Liverpool, Madrid ya kan, Barcelona. Ya oke lah sih kita beli Depay sekalian. Karena memang budgetnya ada gitu, Pak. Tapi kalau kita pakai tim-tim kecil kayak Nottingham Forest, Morecambe kemarin kan itu ya nggak bisa ekspektasi terlalu banyak ya kan. Muhammad Kudus, gue juga penasaran sih, nanti gue coba lihat ya Muhammad Kudus yang mana sih, gue baru denger sumpah. Emang ada Kudus ya, kita coba cek ya Kudus ya. Ini cek aja sih, cuman gue pengen tahu juga, penasaran gitu loh. Kudus gitu ya, Kudus kayak nama main Indo ya. Kudus, oh ini Muhammad Kudus dari Ghana ya. Kita scouting aja ya, kita shortlist dulu. Edwards, coba ya sekalian ya. Edwards. Wala wala wala. Edward, Marcus Edward. Oh ini right wing. Murah nggak sih? Kita scouting dulu ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana, Pak. Oke, let's go. Kita gaskan lagi ya. Mudah-mudahan kita akan kembali bermain bagus sih. Mudah-mudahan ya. Karena lawannya West Ham juga kan. Oh, kita di peringkat keempat, Pak. Sekarang, Pak. Ketia. Wih, Mani dong. Top skornya dong. Mani. Ketia masih di peringkat dua, Pak. Assist. Gila, Ketia. 4 assist sudah ya. Ketia nggak cuma nyetak gol, Pak. Assist juga ternyata. Oke, mantap. Beli Werner. Ya, pengennya sih. Cuman, aduh, aduh, aduh. Nantilah ya. Kita akan fokus lagi pertandingan dulu, Pak. Kita akan langsung main hadapi West Ham ya. Kita bermain agak cepat aja. Untuk kita selainnya akan bermain di Carabao Cup ya. Oke. Berarti nggak apa-apa sih kita pakai tim utama kita ya. Yuk, let's go. Kalau Carabao Cup, ya at least kita nggak kalah di awal lah ya. Kalau kalah Everton sih ya nggak masalah juga sebenarnya. Karena gue nggak terlalu gimana-gimana sih dengan Carabao Cup. Kayaknya kalau tadi kalau kita lihat di objektif, untuk masalah finansial sih tidak masalah kayaknya ya. Di objektif cuy. Karena itu medium juga kan. Berarti ya tidak terlalu berpengaruh loh. Apapun hasil dari finansial gitu. Mungkin lebih ke bug sih, gue gak ngerti. Mungkin ya. Karena kalau kita lihat pencapaian kita lumayan banget, Pak. Udah peringkat keempat kita saat ini, cuy. Ya meskipun masih baru 5 match ya. Jadi pastinya tidak bisa jadi patokan juga, ya kan. Bantai-bantai yuk, bantai janganlah. Gak tahu nih terkena copyright atau tidak, tapi ya sudahlah, bodo amat. Ya selama cuma dolar kuning sih gak masalah ya. Kecuali kalau udah apa namanya, dolar merah itu benar-benar tidak bisa ternyata. Karena itu nanti akan bermasalah sih. Ternyata ya, kalau misalkan kita terkena copyright, itu gue baru nonton ini nih, vlognya Gogogoy. Gue nonton doi juga sih. Gue nonton vlog dia, ternyata dia gak dapet golden, apa namanya, gold button itu karena dia mengabaikan copyright-copyright gitu cuy. Jadi copyright itu meskipun, ya misalkan kita gak butuh AdSense-nya ya. Karena kan masalahnya AdSense sih copyright itu kan. Tapi ternyata itu nanti berpengaruh juga buat kita dapat silver play button ataupun nanti golden play button ya kan.
ternyata berpengaruh di sana. Ya paling tidak kalau terkena copyright ya beresin dulu lah ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin sejauh ini sih masih cukup aman. Channel gue belum terlalu banyak copyright. Kalaupun terkena copyright langsung gue beresin sih. Langsung gue, ya gue edit, kadang gue ilangin suaranya ya kan. AC Milan tuh udah dua kali tuh. AC Milan dua kali, Bagus Kapi satu kali tuh terkena copyright. Bagus Kapi gue gak ngerti kena copyrightnya di bagian menu gitu. Beli David Neres bang. Oke, nanti. Pemain Ajax kayaknya udah banyak punya release ya. David Neres masih di Ajax gak sih? Oke, fokus guys. Yuk. Declan Rice. Show check. Ayo, ayo, ayo. Ameobi, please. Aduh, ditipu dong. Anda ditipu Ameobi. Itu Stone Johnstone. Oke, nice. Ayo Ozil, tahan dulu Ozil. Main gratisan kita nih. Main gratisan kita dua nih ya. Tuh posisi. Oh Loli bisa sih. Nice. Bagus sekali bukan Loli. Ketia tapi terlambat tuh. Gak bisa tahan dulu pak. Ketia udah terlambat sih untuk masuk ke depan. Oke okay. Nice. Aduh gua nunggu Ozil lah di sebenarnya. Aduh salah. Please. Wih nice Ameobi. Aduh gila body ballnya mantep juga anda. Oke okay, dapat sih Ozil. Ozil kalau menurut gue di real life cocoknya pindah-pindah ke klub kayak ini ya, West Ham mungkin ya. Seharusnya sih. Daripada dia di Arsenal gak kepake kan. Oke okay, nice. Mantap. Fokus, tahan dulu, boleh, sip. Santai dulu guys. Lululululululul, Waral please. Waral please. No, nice block. Luis, good. Ayo, jangan bermain-main. Terlalu gimana-gimana pak. Alah cepet banget anda. Oke okay, Luis please. Waral. Mulai. Waral. Oh oke okay, nice. Good. Mantap. Yuk ah. Gila kita tekan terus coy. Come on Ozil. Naik dong. Oke okay, Ozil. Jangan terlupas pada Ketia. Nice. Tahan dulu pak. Oke okay, sabar. Gak bisa. Ozil. Sama Vinga udah gak ada jaga tuh. Cuma Ketia lari please. Tapi ada Loli sana. Loli ke tengah mungkin. Ketia. Let's go boys. Here we go. Sudah terbuka ruang. Langsung gaskan cuy. Nice. Lagi-lagi super Ketia. The one and only. Nomor 7 sangat cocok untuk Ketia ya. Yuk bang fokus. Beli Korea. Korea di support pak. Mantap. Nottingham peringkat keempat tadi. Yuk. Mantap sih. Nice. Moderator apakah masih ada moderator? Apakah sudah pada cabut moderator? Oke okay, nice yuk. Itu kosong ya. 8 gol pak, Ketia sudah pak. Yo, let's go. Ini kalau mainnya pakai PSK mungkin lebih seru kali ya. Mungkin ya. Oke, let's go. Aduh, nice, dapet sih. Oh, good. Pelanggaran ya? Bukan pelanggaran kita tapi kan. Oke, nice. Sama Vinga. Osumensa. Tahan dulu lah. Sabar dulu boleh. Sabar. Tapi tetap terukur ya. Jangan terlalu ini juga. Oke okay. Come on. Nice. Aduh ketinggalan bolanya gak tuh. Tengah. Loli. Ketia mungkin bisa. Good. Come on lari please. Oke okay, good. Come on Osumensa. Osumensa. Ada Ketia di tengah. Osumensa. Ketia lagi. Hampir saja. Masih bro. Oke okay, mantap bro. Gua pikir udah pada cabut moderator gua, pak. Oke, ayo.
Headbur. Aduh, gila kalah body. McKenna aja kalah body sama Headbur. Fredericks. Kita harus jaga clean sheet sih ya. Karena target juga, Pak. Mungkin nggak... Waduh, berbahaya. Oke, okay, nice, good. Apakah gara-gara clean sheet juga nih jadinya... Apa namanya? Major ratingnya parah banget. Jadi 60-an, sumpah. Alah, 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 alah. Baru mau bilang clean sheet, udah mau berpelundur terus. Offside wasit? Tidak, ternyata. Libero. Jangan digocek, please. Wah, bukan pelanggaran ya. Oh, naik. I'm back. Pakai klub Salford. Nanti kena marah CGM. Bukan kena marah CGM sih, nanti ini apa namanya CGM garis keras tuh. Dibilang, "Weh, ikut-ikut CGM lu." Ya padahal memang benar sih. Gua buat channel ini mau ikut CGM. Kalau enggak ada CGM mungkin enggak ada channel ini, sumpah. Cuman ya gitulah. CGM garis keras enggak tuh. Ya pokoknya semua konten creator FIFA dianggap gitulah, apa namanya, duplikat dari CGM itu maksud gua ya. Tapi ya apa salahnya coba ya kan? Namanya alternatif kan. Ya CGM tetap favorit lah, favorit untuk kita semua gitu pastinya, Pak. Sejauh ini ya di Indonesia ya CGM favoritnya. Oh, waduh, hampir gak tuh Ketia. Mau dapat tapi nice. Ayo, Luis, maju dong. Tahan dulu lah. Oke, Ozil, come on Ozil. Ketia udah lari tuh Ozil. Oh, mantap. Mantap. Kasih Ozil balik tuh. Come on Ozil, selesaikan Ozil. Astaga naga, Ozil. Gua jadi moderator. Oke, nanti ya. Buat yang mau jadi moderator mungkin ya dua lagi boleh lah. Yuk, Ketia. Tidak bisa tapi shooting. Sabar, sabar, sabar. Oke, nice, nice. Kita main sabar ya. Tidak boleh terlalu... Walah. Itu sabar sih boleh, cuman gua nggak lihat lagi tuh. Nggak lihat waktu lagi kan kalau udah mau habis gitu, Pak. Oke, okay, good. Let's go. MU imbang, Pak. Ayo dong MU, bangkit dong MU. Dan anyway kayaknya Arsenal masih di papan bawah ya Arsenal. Nanti kita coba cek klasemen kali ya habis ini ya. Kalau gua lihat kemarin Arsenal papan bawah sih. Apa gara-gara mereka jual Willock dan Ketia? Yang jadi andalan kita saat ini ya. Ya meskipun Willock harus sedikit merelakan posisinya kepada seniornya pastinya ya. Wah, Loli. Wah, Loli. Oke, bagus sekali Loli skillnya tadi. Tengah dulu mungkin. Cuman, aduh, tabrakan dong sama Vinga dan Ketia. Oke, ayo Ozil please. Oh, mantap sekali kemang. Waduh. Luis. Oh, dapat sih, dapat sih. Kontrol pas. Oh, mantap kemang. Super Ketia please. Super Ketia no. Walah. Oh my god, Anda blunder ya. Anda blunder ya. Iya, nggak tahu gua RTG pakai klub apa bagusnya sih. Klub yang baru promosi ke EFL 2 siapa ya? Gua pakai klub promosi aja kali ya. Itu lebih menarik sih. Istilahnya baru promosi ke EFL kan, terus kita mainin tuh menarik sekali. Bunuh diri nggak tuh? Iya, panik, panik attack tuh gara-gara Super Ketia. Fabianski. Fabianski pernah di Arsenal juga kan? Yuk. Masih 2-0, tidak boleh takabur pastinya. Gila sih, Ketia terlalu OP kayaknya. Tapi wajar sih, dia udah benar-benar jadi bintang banget di Nottingham ya. Sabar, sabar, sabar. Wah, dah, keh, mantap sekali. Siapa itu nama tadi? Sampai nggak bisa nyebut gua kan? Osmensa. Oke, okay, nice. Ribeiro, pasti Ozil. Ketia, lihat tuh Ketia gua sukanya gitu tuh. Dia mainnya jemput bola gitu, Pak. Jadi suka banget gua. Tipikal striker masa depan banget ya sih. Walah, terlambat sih. Coba cutback tadi maksudnya. Tidak dapat. Tahan dulu, Pak. Bahaya counter attack-nya ini. Counter attack-nya ngeri sih kadang-kadang. Dapat. Wah, mantap. Astaga, wasit. Aduh, aduh, aduh. Ayo, let's go. Udah menit 60 ya, kita ganti main nih. Kalau udah bola keluar lagi. Cuman Waral. Oke, okay, nice. Tenang sekali Waral.
Oke, Katia. Luis. Wavinya balik pada Loli mungkin, nice. Mantap. Oh, nice. Come on, Ameobi bisa sih. Amin, Ameobi. Let's go. Sami Ameobi 3-0. Gila, gila, gila. Ini serangan kita benar-benar mengerikan sih. Oxford ya. Itu klub mantannya main MU. Iya kah? Butuh pemain di posisi apa, Bang? Ya CB sih kayaknya ya. Benar ya? CB ya. Boleh, CB boleh. Oke, okay, nice. Kita ganti main dulu ya. Udah 3-0, Pak. Wawang itu kah main lagi? William sih. William belum kita mainin dari tadi, Pak. Oke, okay, Willock boleh main ya. Kita duetin dengan Ozil di tengah. Yates boleh lah ya. Tadi kan belum main Yates kan. Oke, okay, sip. Yuk. Ya main langsung ya. Udah 3-0 juga kan. Udah bisa ini loh. Udah bisa takabur. Sami Ameobi dapat. Oh, oke, okay, nice. Mantap sekali. Ameobi. Tahan dulu Ameobi. Tahan Ameobi. Sabar, 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 sabar. Tidak boleh terburu-buru. Come on, Super Ketia, please lari Anda. Tidak bisa. Ozil. Alah, dibiarkan dong Ozil. Anda biarkan Ozil dengan kaki kirinya seperti itu. Seriously? Mantap sekali. Seriously? Ozil dibiarkan nendang kayak gitu, Pak. Sumpah. Anda benar-benar meremehkan. Mantap sekali. Good. Good game. Ozil. Ozil benar ini. Oke, okay, siap. Sami Ameobi. Terima kasih banyak, Ameobi. Gila sih. Ozil. Pecah, Ozil. Arsenal memang benar-benar nyesel sih ngelepas mainnya sama kita semua ya kali ya. Kita akan lihat nih posisi Arsenal di peringkat keberapa, Pak. Pemainnya jadi semua di tempat kita, Pak. Willock, Ketia, Ozil. Oke. Okay. Please, clean sheet, please. Aduh, aduh. Oke, okay, nice. Dapat sih. Karena clean sheet yang paling penting, Pak. Oke, okay, good. Sabar, sabar. Mudah-mudahan ya bro, King Abut, kita selesaikan. Apalagi kan ini udah mulai streaming kan. Menurut gua ya kalau udah mulai streaming, ngatur jadwalnya udah enak sih. Dan untuk Bagus Kavi, rencananya sih memang nggak gua streaming cuy. Cuman ya kita akan lihat lah perkembangan gimana nanti kedepannya ya. Oke, yuk, Ozil. Ozil makin gacor main di tengah ternyata ya. Yuk. Ketia, Ozil naik sih, Ozil naik sih. Oke, okay, good, come on Ozil, selesaikan Ozil. Ozil, please. Oke, okay, Ozil, Ozil. Gila. Ozil gila sih. Anda menyesal kan Arsenal, ngelepas Ozil kan. Saya nggak sabar ketemu Arsenal, sumpah. Nggak sabar cuy, ketemu Arsenal cuy. Yuk, let's go. 4 gol sudah dicetak Ozil. Mantap sekali Ozil. Kita hat-trick yang Ozil cetak 1 gol dan 2 assist. Mantap sih. Kayaknya Arsenal ada di papan bawah deh. Seingat gua di kemarin kita cek ya untuk klasemen. Tapi kita akan coba cek lagi, Pak. Ayo clean sheet-nya please. Yates bisa. Nope. Kita harus jaga clean sheet juga. Jangan hanya urusan cetak gol. Karena clean sheet jadi target bot juga ternyata. Gua baru nyadar kita di. Wah, nice. Aduh, aduh, tabrakan dong Anda. Kemal Williams. Gila nggak dapat, Pak. Udah mulai-mulai nih tanda. Wah, nice. Akhirnya Yates yang dapat ya. Biasanya udah tanda-tanda tuh, males banget sumpah. Ameobi bisa lari. Nice, Ameobi. Tengah mungkin seperti Ketia ya. Oke, okay, good Yates. Loli. Wala, diganggu Fabro Pornas dong. Woi, dapat dong. Dapat dong. Oke, okay, sudah mulai counter attack mereka. Bahaya, bahaya. Bosu Mensa cepat banget defense-nya. Mantap sih, suka sih gua. Yuk. Oke, okay, nice. Dapat lagi. Mantap Bosu Mensa. Udah fix Bosu Mensa, mantap banget sumpah. Udah benar-benar
Nyesel banget tuh yang lepas gratisan terus ya. MU, Arsenal. Ayo tunggu please. Wala wasit. Aduh kocak, kocak sumpah. Habis lah. Oke, okay, nice. Babayaro, Babayaro. Good job, man. Suntok United. Oxford ya, Oxford. Oke sih. Mantap. Gila sih ini udah makin mantap sih main kita, Pak. Ini gua cepet-cepetin ya karena di sini paling rawan terkena copyright sih. MU menang akhirnya, cuy. Spurs juga menang 3-0 tuh. Oxford di PC4 ya, Bro. Pokoknya gue tuh pengennya tim-tim yang ya jangan terlalu gimana gitu ya, kayak gue main more game gitu kan, itu ya ada kesan tersendiri aja gitu, cuy. Kedepannya itu jadi kayaknya juga di real life more game udah mulai menunjukkan kualitas juga sih, kalau kesana masih di papan atas more game. Oke, mantap. Thank you for your time. Pokoknya kalau RTG gue mau main di 4 sih. Intinya sih itu aja. Oke, callback akhirnya terjual ya. Kenapa nggak dari tadi Anda terjual? Kan jadi menemenuhin squad gitu loh. Oh, kita cek dulu jadwal klasemen ya. Kita cek klasemen Premier League. Kita di posisi keempat, Pak. Kita belum terkalahkan ya. Wih, mantap sekali. Kita belum terkalahkan. Di puncak siapakah? Chelsea ya. Chelsea, Liverpool, MU. Udah cocok ya. Forest di papan atas ya. Arsenal nggak ada kan? Mana Arsenal? Arsenal, wih, di 17 Anda. Oke, Watford dan Bournemouth. Gimana nasib Anda? Oke, Arsenal. Di peringkat 17, Pak. Gila sih. Todibo. Boleh kita coba cek ya, Todibo ya. Kita search ya. Todibo kayaknya Todibo yang di Barcelona bukan sih? Ini kan, Jean-Claire Todibo kan? Iya kan, ini kan. Kayaknya belum punya real face ya, coba kita cek dulu ya. Oke, kita coba cek dulu ya. Ting maksudnya. Siapa lagi tadi? Tomiyasu. Oke, boleh kita coba cek lagi Tomiyasu. Tommy. Aduh, salah. Please, kenapa nge-lag, please? Ayolah. Jangan kelihatan banget lah kalau PC-nya kentang. Kok right back, Bro? Dia right back. Tapi ya bisa dong, harusnya main di tengah. Kita coba scouting dulu lah ya. David Soria ini ya, Soria Brazil kan. Mantap sih Soria sih, mantap sebenarnya. Bener gak sih David Soria Brazil ya? Oh, kiper itu bukan itu Doria, salah-salah gua, Pak. Salah, sorry. Oke, nantilah ya. Untuk sementara cukup dulu. Nanti kita habis Everton kita coba cek-cek lagi ya. Mevam. Oxford di Liga 1. Okay, let's go. Ribeiro. Gila, Ribeiro laku juga. Tapi sayang banget. Ratingnya 80. Udah mantap kali dia. Oke, kita akan mainin tim lapis 2 kita ya. Untuk menghadapi Everton. Bukannya gua meremehkan. Cuman ya tidak apa-apa. Karena ini memang kesempatan juga untuk pemain-pemain kita yang tidak mendapatkan kesempatan bermain. Pastinya seperti itu. Manakah Wawang itu kah? Ketia gue drop dulu ya. Untuk sementara. Mungkin gini aja. Kita harus bawa ini sih. Kita harus bawa Yates. Savard. Elliot aja lah. Slater aja. Slater gue drop. Gue akan bawa mana Yates. Oh itu dia, karena untuk jaga-jaga sih kalau Arthur kenapa-napa gitu, Pak. Oke, sip.
Bang Ki Tuka langsung main aja lah di menit awal. Oke, siap. Yuk. Silva, Willock, Arthur. Siap. Aduh, Ribeiro ya. Astaga naga, Ribeiro harus main kan tuh. Tapi sudah tidak apa-apa. Kan Christie juga kan belum gua bawa kan. Aduh, sampah salah. Sorry bro, nanti ya. Harusnya main sih. Cuma nggak apa-apa, kita mainkan di ini aja. Pasti stamina-nya drop nih. Fosu Mensah. Ayo, ayolah. Yuk, 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 yuk. Todibo loan Benfica ya. Tapi sorry ya, nanti kita cek bro abis ini ya. Christy main ya. Oh, Christy berarti memang udah masuk tim kedua kita bro. Tenang aja. Pikir gua tadi masih Fosu Mensah sih. Karena gua udah gua setting ya tim kedua kita. Pemain yang istilahnya ya jarang mendapatkan kesempatan bermain dan juga tim cadangan sih. Tidak semuanya tidak mendapatkan kesempatan bermain, tapi seperti Willock kan tetap ada di tim kedua untuk menjaga ritme aja gitu loh. Kalau gua mainkan tim yang benar-benar rotasi full ya takutnya terlalu kebantai juga kan nantinya. Ya Williams enggak dibawa. Benar sekali, salah gua tadi. Hari Arthur. Tidak apa-apa, apapun hasilnya ya. Gua sih enggak terlalu expect terlalu banyak sih di Carabao Cup. Kalaupun memang harus tersingkir ya sudah gitu maksud gua gitu cuy. Egi mungkin bisa main di babak kedua. Kita akan masukkan. Joao Felix nggak tuh? Jangan lah bro, jangan pemain-pemain yang terlalu gimana-gimana ya maksud gua ya. Joao Felix ya pastinya ya bukan kelas kita sih untuk saat ini ya. Ya meskipun kita lolos UCL, gua pikir nggak bakal kebeli juga sih kayak Joao Felix, Mbappe atau Neymar atau siapapun ya, karena budgetnya pasti udah di atas ratusan juta kan. Dan gua sih nggak mungkin ngabisin duit ratusan juta hanya untuk satu pemain, itu aja sih intinya. Assalamualaikum, I'm come back. Oke, bro Afif, welcome back bro. Anda sudah jadi moderator ya saat ini ya, tolong diawasi. Oke yuk. Willock, Christy. Willock lagi kali ini. Oke, Arthur. Silva melebar dari Ribeiro. Oke, yuk, bawang itu kah? Alah, nge-lag enggak tuh? Ah, offside sih. Kelihatan sih offside. Ayo. Estri Konsa. Nanti Tenner. Josh Tenner ya. Tenner juga main gua sih di Morecambe. Tenner itu sebelum dia pindah ke Salford, dia mainnya di Morecambe. Di pertengahan musim dia baru pindah ke Salford, Pak. Josh Tenner di musim lalu ya maksudnya. Jadi gua kan mainnya di awal tuh. Dia masih di Morecambe. Nah, waktu pertengahan musim waktu CGM main Salford, Josh Tenner baru pindah ke itu, apa namanya? Ke Salford gitu loh. Jadi gua udah sudah merasakan Josh Tenner ya kan. Sudah merasakan enggak tuh? Emon, yuk. Silva bisa terupas mungkin. Ayo Willock. Nice Willock, mantap. Wih, kosong di tengah, Pak. Aduh, aturnya ke Wawang itu kasih. Jangan, jangan, jangan. Satu aja yang pressing. Jangan dua lah. Kosong tengah kita, Pak. James Gordon. Wih, Christy, mantap Anda. Walah, walah, mulai. Oke, yuk. Arthur. Arthur, come on. Wawang itu kah, true ball. Wih, nggak terjaga Anda. Selesai. Wah bro, please lah bro. Aduh, berbahaya nih, counter attack tuh. Walah, kanannya kosong, kembang Christy please. Ada Garden di sana. Sabar sabar tapi. Kita lihat masih Garden, berbahaya kali ini. Crossing, tapi untungnya crossingnya tidak jelas. Yalah yuk. Ribeiro. Kayaknya bug dari FIFA 20 masih lah ya. Apa namanya, untuk masalah cup ya. Kalau di cup ini kayaknya kalau kita menghadapi tim kecil bakal lebih sulit ya dibandingkan menghadapi tim besar. Kayaknya tapi. Come on, come on. Widi, widi, widi. Silas, dua peluang Anda ya. Dimpili Barcelona. Mahal bro, janganlah bro. Don't
Dominic Evans. Itu pemain Youth Academy, Pak. Nggak bakal ada. Itu bukan pemain real maksudnya ya. Oke, yuk. Udah mulai-mulai nih Everton. Waduh, Garden terlepas terus. Yuk, please. Walah, terlepaskan James. No, no, please, come on Medina. Astaga naga. Aduh. James Rodriguez ya. 50 juta kah? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Jonas Cawan Nenggolan. Paul Torres. Oke. Okay. Serginho Des. Oke. Okay. Gila Ancelotti keren banget. Kepala Anda semi plontos gitu ya. Oke, okay, yuk. Rodriguez. Duit tinggal 10 juta ya, betul sekali itu Bro Robi. Duit kita 10 juta doang. Kecuali kita jual kayak Katia atau Willock mungkin bisa lah ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh gue jual dua pemain itu. Kristi, ayo dong fokus dong. Meskipun lawannya Everton ya kita main di kandang Pak. Harusnya bisa lebih baik sih. Gila mereka pressing juga. Oke nice dapet. Oke good, kita mau lari. Mantap, ayo dong. Kita kasih Woodburn mungkin. Aduh, nggak lepas dong. Beda ya kalau umpan dari Ozil bakal lepas sebenarnya. Ozil punya passingnya bagus banget. Kerasa sih emang. Aduh. Please Medina. Untung Anda sundul langsung ya. Masih untung sih. Mereka gak main Kepet Luin ya. Yuk Arthur. Willock. Astaga. Kalah passing lagi gak tuh? Gini nih kalau udah main tim lapis kedua sumpah. Passing-passingnya jadi ngawur gitu. Kayak sudah out-out position gitu. Oke nice Hokama. Hokama. Oke kasih ke. Walah kok situ sumpah. Gue mau kasih ke ini sih Silva sih sebenarnya. Yuk please Ruben lari dong. Offset kan? Tidak offset kan? Offset dong. Bang aku Bang aku lagi makan mie Aceh. Oke silakan makan dulu bro. Oh iya ya, tapi udah pindah ya. Gue baru ini, baru inget. Padahal kemarin udah kita cek ya. John. Kayaknya mereka juga nurunin pemain yang tidak terlalu tim utama juga kan. Ada beberapa pemain rotasi nih kayaknya. Walah, Barriera. No, kemana Medina please. Medina, oh nice tackle, good, good. Mantap sih, mantap. Krusial sih itu tackle-nya pak. Krusial. Bisa terupas mungkin. Wih, mantep. Upper top-nya. Ayo dong. Come on, Harvey Elliott. Ayo, Wawang itu kah please. Wawang itu kah? Ada di tengah Anda. Wawang itu kah? Astaga naga. Eric Bailly itu ya. Gak handsball, Pak. Biasanya handsball. Padahal handsballnya aktif sih. Wawang itu kah? Ada berapa peluang tuh. Come on, Arthur. Tidak dapat Arthur. Garden. Garden yang tadi ngerepotin banget, sumpah. Ayo, please. Defense-nya. Ayo Miso Garden. Lihat tuh. Oh okay, nice Christie. Lawannya harus Christie dong. Okay, nice. Nanti sabar Elliot. Elliot ayo lari Elliot. Aduh gila suruh lari Anda gak lari Elliot. Wawang itu kah? Masih Wawang itu kah ke tengah mungkin. Okay, nice come on Silva. Oh let's go boys. Itu dia. Finally Silva. Good game well played. Mantap mantap. Malam bang, malam bro. Daniel Lovers. Begadang bang. Ya. Gak ada fans sih ya. Kita lebih ke teman-teman aja lah. Teman-teman. Jangan fans-fansan sih. Nanti gua merasa gimana itu cuy. Ya biasa aja lah. Biasa aja. Jangan terlalu nganggap fans atau gimana juga. Gua lihat langsung gol hoki. Berarti Anda Freddy. Iya kurang, tapi ya kita harus kasih kesempatan sih. Tidak apa-apa, mungkin karena ini musim pertamanya juga kan. Sama kayak Ketia tuh, Ketia di awal-awal musim tuh parah banget sumpah. Tapi akhir-akhirnya malah bisa jadi 50 gol lah dia cetak di musim lalu kan. Itu benar-benar luar biasa sih pencapaiannya. Walah, pelanggaran dong. Bikin kaos.
Bikin kaos DTL dong. Wah, oke, okay, nice. Come on, Hokama good. Udahlah habis ya. Kayaknya kita selalu kerepotan bermain di Carabao Cup. Ya, tapi wajar sih ya. Kita menggunakan tim lapis kedua kayak gini kan. Tidak apa-apa. Yang penting kita istilahnya kalah boleh ya. Tapi jangan terlalu dibantai sih. Oke lah, langsung next aja ya. Yuk, yuk. Bisa yuk. Kayaknya mereka juga nggak terlalu ngotot sih mainnya sebenarnya ya, masih ada beberapa celah sebenarnya, dan itu yang tidak bisa kita manfaatkan. Kalau pakai tim utama bisa sih seharusnya. Waduh, tuh kan lepas nggak tuh? Gimana Medina please? Wala, oh pak, astaga, gila Sisit tuh 50-50 Sisit, harus dong. Gimana bang merchandise kaos? Janganlah. Gua belum siap sih untuk buat kayak gitu bro. Ya siapalah saya lah ya. Oke yuk. Himon still fokus Hokama. Bisa lah Hokama ya. Gue kalau di FIFA 19 gue udah bisa sih baca tendangan penalti kanan. Kalau gue di FIFA 19 gue udah bisa baca. Gue bisa lihat dari kepalanya doang. Kalau FIFA 20 sih. Tapi kalau FIFA 21 gue udah kayaknya sistem penalti EA nya udah dirubah sih. Sama EA ya. Biasanya kalau FIFA 20 kalau kepalanya ngadep ke kanan, dia kalau nggak tengah cara sebaliknya sih biasanya seperti itu. Oke, okay. Tidak apa-apa, tidak apa, santuy santuy. James, Anda udah 2 gol ya. Tapi nggak apa, Ozil belum gue bawa sih. Kita fokus ke Premier League aja, karena kita kalau bisa sesegera mungkin lolos ke Liga Champions pak. Bukan jadi juara ya, tapi lolos ke Liga Champions. Tapi anyway, kita belum sama sekali dapat trofi ya. Gila sih. Harus cari trofi juga kita, Pak. Jangan cuma hanya bermain di Liga Champions gitu ya. Oke, okay, Woodburn. Aduh, Silas terlambat sih. Woodburn, please. Di tengah, please. Ayo dong, bantu dong. Ribeiro, Anda kemana? Ayo, Willock. Kita lihat. Tengah dulu. Oke, okay, nice. Nice, nice. Oke, okay, good. Kemon Silas. Balik ke tengah. Aduh. Ayo, fokus dulu ya. Kalau komennya nggak kebaca, mohon maaf lahir dan batin seperti biasa. Karena kalau lagi main, lihat komen, jadi kadang kehilangan fokus juga gitu, cuy. Coleman. Oh, dapat sini Medina. Santuy aja boleh kayak gitu, Pak. Anda jangan meremehkan Medina. Oke, okay, nice. Oke, okay, lu bisa lari sih. Ada Silas. Silas. Lupasnya. Gimana yuk? Untung masih dari biru sih di belakang. Come on, Medina, please. Aduh. Gak bisa diambil bolanya, Pak. Ayo. Mulai-mulai ya. Mulai-mulai dimain-mainin kita. Di ayam-ayam. Ah, oh, nice. Pelanggaran tapi. Handsball tadi ya. Mulai di ayam-ayam nih, males banget sumpah. Gila, lihat nggak tuh? Lihat nggak tuh? Mereka udah sangat percaya diri sih. Ini harus di-tackle nih. Siapa nih korban kartu kuning nih? Medina bisa mungkin? Korban kartu kuning nggak nih? Ayo, please. Ayo, urban aja sih. Kita nggak bisa kita hentikan nih, udah kayak gini nih. Gue udah males banget tuh kan. Harus dihentikan kayak gitu pak. Harus ada yang kita korbankan tackle lah at least ya. Alah, cepet banget James. Defense Anda bagus juga James. Dapat sih Willock. Udah menit 70 udah ganti main lagi ya. Mampus gak tuh. Mampus gak tuh. Iya. Makanya gue gak mau sih pakai itu. Pasti nanti ada CJM garis keras. CJM itu punya ya, ada yang ya nggak semua sih, maksud gue mungkin yang baru-baru kali ya, pokoknya semua yang main FIFA itu dianggap plagiat CJM apapun itu gitu loh. Ada sih yang kayak gitu, banyak malahan, tapi tidak semua lah. Oke, kita ganti main dulu. Egy boleh lah main ya, gue kasih kesempatan Egy ganti Yates boleh masuk. Kemudian
Matthew lah. Jangan, jangan. Mungkin Shepard aja, Shepard. Oke. Yuk. Egy udah 61 sih. Apa ratingnya cukup lumayan ya. Boleh lah Egy kita mainin ya 20 menit. Gak apa-apa lah. Kalah-kalah udah lah. Bodo amat lah. Kayaknya udah harus kalah sih. Kayaknya udah ditakdirkan kalah sebenarnya. Oke, tapi belum tentu. Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Masih ada waktu. Santai. Masih bisa kita ini. Cuman Yates. Ke tengah mungkin. Nice, Silas, Silas. Ayo. Wih, ada Willock. Walah, kan salah kan larinya malah ke situ kan. Ya itu mungkin faktor sharpness ya. Itu sih lebih ke faktor sharpness. Jadi pola permainannya belum terlalu terbentuk gitu, Pak. Seperti gua bilang, gua nggak terlalu fokus ke ini ya. Jadi pemain utama gua memang sengaja nggak gua bawa, coy. Ke Carabao Cup ya, kecuali FA Cup ya. FA Cup ya kalau bisa juara sih juara gitu, Pak. Karena lumayan dapat tiket ke langsung ke Eropa kan. Oke, nice. Shepard bisa sih. Aduh, terlalu kenceng tapi ya. Dapat dong. Wele, dapat nggak tuh? Nice. Come on. Udah Shepard, please. Selesaikan Shepard. Shepard tengah mungkin. Oh, mantap, come on. No. Counter attack. Oke, mantap my man. Good job my man. Menurut gua seri. Ya Worrell pastinya enggak gua jual lah. Worrell kapten tim kita juga kan. Mantap sekali Shepard kasih bola ke tengah. Oh, nice, cantik sekali itu. Itu cantik sekali. Nice, good job man. Dua sama sudah ya. Good. Good game. Good game, well played. Kita berapa yang nonton? 38. Alhamdulillah. Oke, gol. Mantap, Silas. Wah, wangi tuh, Kak. Wah, sudah mulai nih. Langsung direspon nih sama Ancelotti, Pak. Bamin tuh ya. Pemainnya sempat kita incar ya, kayaknya. Gila, real pace Andre Gomes mantep banget, sumpah. Entah kenapa kalau lihat pemainnya punya real pace kayak itu, keren aja sih. Gue fans Nottingham Forest, Bang. Come on, you. Oke, bro. Ini memang khusus series. Wah, hampir nggak tuh. Untung nggak pelanggaran ya. Ayo dong, please. Christie bisa lari sih. Christie punya kecepatan kan. Oke, nice. Yuk, lari. Ada siapa? Ada di tengah tuh bisa nih. Come on. Come on. No. Bisa but. Astaga, dikit lagi, Pak. Nggak sampai dong kakinya. Gila, pesnya bantam, Bin. Ayo dong. Gila sih. Kurang dikit ya kaki yang tadi. Kalau sampai dikit aja tuh mantep banget sumpah. Ya oke. Wah. Bisa. No. Pelanggaran wasit. Wah, tidak dong. Gua pikir penalti atau apa dong. Apakah akan terjadi drama lagi di menit akhir? Kita akan lihat. Kita sudah mengurung pertahanan mereka nih. Oke, sabar sabar Egy, please. Oke, mantap, yuk. Bisa. Aduh, terlambat. No. Ini ada penalti kayaknya ya. Kalau walah, ada penalti enggak tuh? Lepas enggak tuh? Astaga naga. Come on, please, please. Oh, good job, Okama, nice. Anda luar biasa, Okama. Anda luar biasa, emang Christie bisa lari sih. Ayo, Shepard, please, lari dong, Shepard. Kasih Shepard dong, oke, nice. Ayo dong, please. Kita tunggu pemain kita di tengah, siapapun itu. Gak bisa, Pak, gak bisa, sabar, 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 sabar. Masih ada waktu kah? Masih ada waktu ya. Oh, dapet dong, come on. Shooting, oh. Lagi-lagi epic comeback. Lagi-lagi gila sih, harus ya di menit akhir ya. Harus dong, harus dong. Gila sih, mantap sekali. Wah, gila sih Las. Setelah di babak pertama sempat kehilangan beberapa momen, di babak kedua langsung tancap gas dia, bro. Oke, nice. Mantap, mantap. Ancelotti tampak sangat kecewa dia. Silas wawangi tuh, Kak. Luar biasa. Good job, man. Nice. Ah, gila, gak sih. Lega banget, sumpah. Habislah wasit. Oke, okay, guys. Itu dia. Gila sih ya. Meskipun sekali lagi ini bukan target kita untuk menang segala macam lah. Seperti gue bilang di awal. Cuman at least kalau kita berhasil menang ya why not ya. Kita akan terus berusaha aja gitu loh. Oke, okay, nice. Mantap. Ayo, ayo, mantap, mantap, Silas, Silas. Luar biasa sih.
Comeback Israel, udah berapa kali ya kita comeback ya? Mantap sekali. Dan menariknya sih Silas ya. Silas yang beberapa kali di game pertama punya beberapa peluang tapi ya bisa dibilang gagal kan. Akhirnya dia dong yang menjadi lawan kita. Sempat mau gua ganti tadi kan, untungnya nggak jadi sih. Just a moment at the time. Feeling gua cukup. Oke, ayo. Nice. Luar biasa, kita belum terkalahkan ya. Gila. Defense kita sih mantep sih. Gua sudah mulai mengerti, maksudnya karakter defensif kita udah tahu gua. Kedua karakter McKenna dan Warhol ya. Luar biasa sih. Wadih, pada janjian Anda ya, Bro Afif sama Panji ya. Udah pada mau nongkrong bareng ya. Bang, please beli main yang gua saranin Konsa. Konsa? Aduh, salah dong. Salah pencet tadi. Kenapa mau di save nanti aja. Oke, Silva transfer over. Waduh, Silva udah ada yang mau beli nih. Boleh lah ya, Silva kita jual ya. Harganya udahlah, gak usah kita tawa-tawa lagi, boleh lah. Bang, siapa main Ajax? Soria tadi. Kita butuh kiper nggak sih bro? Nggak ya, kayak kita butuh center back sih bro. Kita lebih ke center back ya. Lihat nih, budget kita cuma 10 juta pak. Ini clean sheet kita udah berapa sih? Aduh, ini nih yang gila. Padahal kita mantep banget bisa segitu ya manager rating gua cuy. Udah 68. Gua aja masih 11 tahun. Oke. Okay. Gak apa-apa lah nongkrong. Nongkrong sekedar kongko-kongko ya kan. Beli boba satu gelas udah cukup lah. Beli boba nggak tuh? Oke, mantap. Kita akan langsung next aja ya. Back Ajax. Coba ya, kita akan coba cek pemain Ajax ya. Gua akan coba cek ya, pemain Ajax. Kita akan coba lagi masuk ke ini sekilas info aja sih, sekilas info. Ajax itu di Eredivisie ya. Mana sih ini ya? Oh, salah dong, kenapa gua langsung pencet segitiga? Ngawur Anda. Oke, Ajax, coba ya kita cek. Oke, siapakah back-back Ajax? Siapa cuy? Ini ya yang beli CGM ya. Gila, ini punya real face. Gue masukin shortlist dulu lah. Gue suka banget sih liatnya tadi di Barcelona Career Mode. Jadi tertarik gue liatnya tadi pak. Objektif clean sheet 7 kali. Clean sheet ya, nggak kebobolannya. Mampu Kudus sudah ya. Huntelaar ada di sini ya. Ada 38 tahun umur Huntelaar ya. Oke. Marin David Neres, ini Neres ya, harganya ya 41 juta pak, astaga naga. Neres punya real face gak sih? Oke, siapa lagi? Terlihat Viku udah di Ajax ya. Des, aduh Des janganlah. Konsa itu siapa bro? Konsa itu aja namanya, gue cek ya, Konsa ya. Konsa apa namanya? Konsa, Ezri Konsa ini. Aston Villa, murah ya harganya, cuman gue shortlist aja dulu ya. Promes, jangan udah lumayan. Ozan Kabak sih rencananya gue mau datang di LAN Career Mode. Emang sengaja gue simpen tuh, Ozan Kabak. Tapi ya udahlah ya, kita akan gaskan dulu lah ya. Ini kalau kalian mau lihat Brandon Thomas Asante nih. Tuh. Free agent sih.
Tapi janganlah. Banyak tempat santai untuk di Road to Glory. Kita akan menghadapi Soton, mereka di peringkat ke-9. Oke, kita gas lagi. Kita main tim utama lagi ya. Seperti biasa, tapi gua pengen mainin ini sih, William sih. William tadi nggak main kan? Williams boleh sih. Oke, sip, mungkin ini aja. Gua cuma pengen ganti William saja karena Williams coba nanti gua cek ya. Tadi udah gua masukin shortlist, setelah ini gua akan cek ke shortlist gua lagi. Ozan Kabak. Iya, Ozan Kabak. Rencananya gua kan main AC Milan Career Mode. Gua pengen datangin dia di Milan Career Mode sih. Jadi nggak mungkin gua datangin di sini gitu, Pak. Coba beli di free agent. Namanya siapa gitu, Pak? Zakaria, ya boleh. Zakaria boleh sih di AC Milan Career Mode. Zakaria itu kalau nama-nama seperti itu masih masuk akal sih. Jadi Zakaria, kemudian misalkan Memphis Depay, ya itu sangat masuk akal sih kalau kita bermain AC Milan itu. Gua datang dan main seperti itu ya, maksud gua ya. Biarpun sini sih kalau kita lolos ke Liga Champions masuk akal, cuman gua pikir misalkan kita dikasih budget 80-90 juta nih, harga pemainnya 80-an jutaan, berarti kita cuma bisa datangkan satu pemain itu doang. Kan sayang gitu, bro. Mending ya gua datangkan 3 pemain tapi dengan kualitas yang merata gitu kan. Seperti itu ya. Mungkin kalian mengerti dan pahami. Kata-kata lu. So yes banget gak sih? Ngopi dulu ya cuy. Sedikit lah ya ngopi ya. Ketia, apakah Anda bisa kembali mencetak gol? Dan ini momen yang paling mengerikan. Seperti biasa lagunya ini. Atau musiknya. Mau diilangin jadi apa namanya, atmosfernya hilang ya kan, sebab salah sih kalau nggak ada musik kayak ini ya nggak enak kan, atmosfernya udah nggak ada lagi, jadi nggak seru gitu loh. Hati-hati sama Lord Ings. Siapa saya bang? King Abut. Yoi yoi. Untuk career mode-nya bagus, harus tuntas. Siap bro, siap King Abut. Habis ini gua akan langsung edit untuk record sih, record untuk Bagus Kavi sih. Target gua sih satu hari 3 match untuk Bagus Kavi ya. Mungkin kalau nanti bisa siang atau pagi ada waktu, bisa sih sesekali kita streaming Bagus ataupun Milan lagi ya. Tapi kalau untuk jadwal malam tetap Nottingham Forest ya. Jadi kalau malam pastinya tidak usah diganggu-gugat, jadwalnya Nottingham Forest udah. Kalau selesai Nottingham Forest, kita akan langsung gas ke Road to Glory. Itu ya. Kita akan diskusi khususnya untuk para member, kita akan diskusi untuk Road to Glory ya. Nanti maksud gua kita diskusi dulu untuk semua member yang ada, baru ada 5 sih ya, enggak apa-apa. Ada 5 kita diskusi untuk Road to Glory. Nah, kemudian hasil dari diskusi kita baru kita lempar ke apa namanya yang lain-lain gitu loh. Jadi kita bicara duluan. Maksud gue seperti, bukannya gue membedakan ya, tapi ya kita istilahnya akan ada rapat terlebih dahulu, nanti baru kita lempar lagi untuk minta saran ke teman-teman yang lain ya, bagusan seperti apa, seperti itu ya. Oke yuk, Kamavinga, Lucas Luiz, Ozil, bisa terlepas. Waduh, Kemon, aduh, nggak lepas dong, dapat sih. Luiz kuat sih, Luiz kuat sih. Oh nice, alalalalala. Bagus Kavi kan udah main. Tadi tayang kan, tadi pagi ya tayangnya. Gua selesai edit Bagus Kavi semalam jam 4 subuh cuy. Gua langsung jadwalkan jam 8:30 tayang. Kemudian gua tidur. Dan gua bangun jam berapa, terus gua nonton. Dan gua jawab-jawabin komen ya, itu aja sih aktivitas yang gua lakuin. Pokoknya sebisa mungkin komen-komennya akan gua jawab lah ya. Ya itu istilahnya sebagai bentuk apresiasi gua juga buat teman-teman, karena ya setidaknya teman-teman mampir dan komennya itu membutuhkan effort juga kan. Dan itu aduh berbahaya. No. Buang aja lah. panic attack. Ngerapat enggak tuh? Yoi bro. Slipin bang, kayak Molkim.
Nanti itu ada pemainnya ya, kayak nanti kan kita bahas tuh apakah kita akan bawa pemain Indonesia lagi di Karin Mod Road to Glory nanti atau tidak, seperti itu ya. Itu sih yang harus kita diskusikan gitu ya, berapa banyak. Tapi kayaknya gua nggak akan bawa lebih dari 2 main Indo sih, kalaupun gua bawa main Indo ya, karena gua nggak mau sih lebih dari 2, karena kayaknya kalau udah lebih dari 2 itu udah nggak enak aja mainnya. Ya mending gua buat sekalian main Indo semua ya kan, daripada gua lebihin misalnya 3, 4 atau 5 main Indo ya ngapain. Oke, yuk sabar yuk, sabar yuk. Oke, nice, ini dia kemang kemavingnya. Itu Ketia lari sih. Alah, salah. Tapi enggak apa-apa. Ada siapa? Loli. Ketia. Nice. Good game. Itu bukan on goal kan? Itu bukan on goal kan? Itu asli goal kan? Asli goal kemavingnya kan? Jangan-jangan on goal. Please lah. Enggak ya. Oke, nice. Goal sama Vinga. Good. Ya, gua sih pengennya cuma 2 aja sih main Indo. Jangan lebih dari 2 sih. Kalau lebih dari 2 kayaknya udah enggak apa ya, bukan enggak realistis. Namanya game ya pastinya enggak realistis sih sebenarnya. Cuman enggak worth it aja sih menurut gua ya. Cuman ya tergantung player juga kan, masing-masing lah. Sesuai selera gitu loh. Makanya gue di Morkim juga bawa 2 kan. Gue bawa Nadio sama Bagus. Nanti ya kita akan lihat saja. Dapur, wah nice. Bola kita kah? Abdurrahman. Abdurrahman dari mana bro? Oke, berbahaya. No. Nice, Warol. Kapten kita memang benar-benar gacor sih. Tidak bisa anda main-main sama kapten kita. Wih, goal kick pak. Oke, gua pikir bakalan ini sih corner lagi. Ayo ke Swiss. Come on, nice. Kamavinga gila sih. Kamavinga udah mantep banget mainnya Suba pak. Ih, Kamavinga, Fosu-Mensa, Ozil, udah mantep sih. Ayo Fosu-Mensa, tahan dulu. Kita butuh clean sheet. No, digocek-gocek kan mulai kan. Dapat sih. Nice. Sambang ucap. Ayo kapten. Fosu-Mensa. Oke, okay, nice. Rupas. Oke, okay, good game. No, terlalu memaksa gua, Pak. Terlalu memaksa. Sayang sekali. Menunggu tandem. McKenna sih udah oke sebenarnya, cuman boleh sih kita ganti tandem yang lain. Tandem yang lebih, mungkin yang lebih terkenal kali ya maksudnya. Oke, Ketia ya. Alah. Berbahaya. Oke, defense kita tinggi banget sumpah. Kan di counter kan. Aduh, Embolo, ada siapa di tengah? Please McKenna. Ah, nice. McKenna, good job, man. Mantap sekali McKenna. Ini kita tinggi banget, Pak. Super top mungkin Ozil lah. Ozil passing-nya memang mantap sih. Gak usah diragukan ya, passing Ozil. Oke, Ozil. Ke tengah mungkin. Bisa shooting. Oh, nice. Ketia, super Ketia. Good job, man. Mantap sekali. Main siapa tuh, Bang? Iya kah? Nanti lagi coba cek ya, David Luiz bang. Waduh. Maksud gue pemain yang terkenal ya, kalau bisa sih senior ya. Gue pengennya sih agak sedikit senior. Cuma kalau David Luiz kayaknya terlalu lawak sih ya. Terlalu lawak sih nggak kalau David Luiz. Kira-kira kemana? Ya rating di atas 80 boleh. Kalau bisa di atas 85 lah ya. Persiapan untuk ini sih Liga Champions kan. Sorry bang, baru gabung. Yoih, gak apa-apa bro, santai bro. Yang baru gabung, selamat bergabung ya. Yang belum like, di like dulu. Boleh di like dulu, boleh. Yang dislike, boleh juga sih. Ada juga yang dislike, heran juga gua. Kenapa dislike ya?
Kadang gue lihat konten creator itu yang di dislike itu ada aja gitu loh. Padahal kan ya, tapi selera juga sih. Oke, come on, nice. Loli, loli. Ayo dong, tengah mungkin. Lepas. Oh, mantap. Ke tengah lagi, tarik. Ih, gua mau back shot tadi, Pak. Gagal dong back shot gua. Oke, good. Itu dia. Half time ya, 2-0. Dan sejauh ini kita sudah clean sheet 2 kali. Kalau bisa sih clean sheet lagi ya. Jadi 3 kali gitu, Pak. Karena target juga sih. Thiago Silva, Thiago Silva boleh sih. Thiago Silva itu udah masih 80-an, kalau salah masih 83. Atau kita beli aja kalau nggak bisa dapat gratis kali, bro. Setuju nggak kita beli Thiago Silva? Iya sih, ya maksud gua, ya penting banget nggak sih kalau cuma mampir cuma untuk dislike gitu, bro. Maksudnya seperti itu ya, cuma ya bodo amat sih sebenarnya. Sebenarnya udah mampir aja udah boleh lah ya. Oke, terima kasih banyak Arya Bayu. Sukses selalu ya buat Anda juga. Oh, dapat dong. Alah. Pemain kita sih memang kesannya biasa-biasa aja ya, kayak mungkin kalian lihat Worrell, McKenna. Cuma kalau kita perhatikan lagi ratingnya udah mantep juga sih, kayak Worrell kayaknya udah 80 ya ratingnya. Kapten tim kita ini, bro. Alah, mulai nih. Please. Oh, nice. Lihat nggak tuh? Interception dari kapten tim kita. Ayo. Jangan kepancing, jangan kepancing please. Ya, nice. Waduh, please Worrell. No. Wala. Akhirnya clean sheet kita hilang dong. Iya sih. Jangka pendek, Bang. Itu. Iya. Istilahnya kita kan palingan mainnya paling banter sih ya, paling lama 4 musim sih kita main Nottingham Forest, maksud gua kan ya dalam 2 atau 3 musim lagi masih bisa lah ya untuk pemain-pemain seperti Thiago Silva ataupun yang lain yang ratingnya dari 80 gitu loh. Tapi Hamsik udah gua masukkan ke ini sih, Hummel sabi ya, sabi banget, cuman nggak tahu nih harganya udah berapa ya. Hamsik udah ada sih di shortlist gua, cuman gua sih ngincernya kemarin tuh gratisan gitu Pak, kayak Hamsik, kayak Iniesta. Tapi ternyata kita harus mengeluarkan duit. Jadi itu yang membuat gua pikir-pikir ya. Udah mau tidur Panji. Besok libur kan, bro? Masih libur kan? Libur panjang kalau enggak salah. Udah pada long weekend semua kah, teman-teman? Udah ada rencana liburan mungkin? Meskipun pandemi ya, itu kadang yang membuat gua sedikit jengkel ya. Aduh, jadi curhat kan. Kadang bukannya iri ya, cuman kadang kok lihat orang boleh kemana-mana sedangkan usaha kita harus ditutup gitu Pak. Jadi ya itu kadang-kadang yang membuat sedih gitu loh. Sedih dalam artian pencarian gue hilang nih gara-gara COVID, tapi orang lain kok bisa bebas saja gitu ya. Cuman ya sudahlah. Yuk, let's go boys, yuk. Williams, sabar-sabar. Ozil, nggak bisa. Tengahnya udah rapet banget, tahan lagi. Kita sabar aja mainnya ya. Jangan terlalu memaksa. Posimensa, Pamavinga, Luis, Williams, nggak naik Anda? Amiobi, please. Will, kok gitu sih? Kok gitu sih? Aduh. Kok jadi begitu saya skillnya? Jadi tawa sendiri kan, jadi kocak sendiri gitu loh. Oke, mungkin habis ini ganti main ya. Lala mulai kan, please lah. Ya dong. Mainnya lebih serius, please. Jangan drop point kalau bisa. Harus sapu bersih. Amiobi. Lala Genevo. Valeri. Pemain cepat gue incar juga nih Valeri. Williams, nice. Good game. Come on. Wah, ini bisa counter sih. Yuk, tengahnya Ozil. Jangan sih ketiap. Wah, oh dapat sih tapi. Come on, nice. Come on, loli, please loli. Tengah dulu, tahan. Sabar. Amiobi, aduh, gue mau kasih Amiobi, sumpah. Astaga, naga malah ke Ozil. Gue lihat Ozil udah terkawal sih, makanya gue kasih Amiobi niatnya. Sayang banget. Yang gitu-gitu tuh kadang. Kita udah mau ngarahinnya kemana, arahnya kemana gitu, Pak. Ozil, nope, tidak dapat Anda.
Ayo tugas Williams, jangan terlalu jauh meninggalkan pos Valeri. Oh nice, ganti main dulu lah ya. Robinho juga boleh tuh bang. Gua baca di mana ya kalau gaji Robinho itu, Robinho gak sih? Robinho atau siapa ya? Robinho ya, yang pernah di City, Robinho kan? Ozil gue drop ya. Itu gajinya nggak sampai 4 jutaan ya. Mungkin ini ya, kita ganti 3 main ya. Boleh lah. Yuk. Wah, wangi Tuka masuk ya, menggantikan Super Cathy ya. Let's go boys. Bisa lah kita, bisa yuk. Yuk di sub break, di sub break. Iya guys, ya gua baca di mana ya? Gua baca di IG kalau enggak salah. Baru kemarin. Waduh, berbahaya sekali. Apa itu? Apa itu? Saya juga lihat di berita, yuk, bro. Ayo, please Boral. Clean sheet udah hilang nih. Jangan sampai poin kita juga hilang. Oke, okay, nice. Mantap, Urban. Silas, silas. Oke, okay, good. Willock. Astaga. Apaan sih? Oh, offside. Gak miris sih, padahal dari sebelumnya ya kan, main di Manchester City pasti ya. Kalau pemain yang udah bermain di City ya tahu sendirilah ya gajinya berapa gitu, Pak. Ini gaji UMR Jakarta aja nggak sampai ya kan. Kenapa nggak miris coba? Gimana itu? Tapi untungnya nggak depresi gitu kan. Oke, yuk. Osimhen sah. Gua fokus lagi pertandingan ya karena masih unggul, cuma unggul 2-1 sih. Agak berbahaya. Wih, bagus sekali passing-nya, Pak. Yuk, Williams. Cuma Williams. Di tengah siapa, please? Ada siapa di tengah? Oke, dapat. Yuk, walah. Luis, please. Pepet terus Luis. Oh, dapat sih Williams. Nice. Sabi Williams. Walah, dibiarin dong. Anda bener-bener. Anda bener-bener dibiarin aja. Bagus. Forza Juppe, yoi Juppe. Gua sih tetap Forza Milan, Pak. Mevah, mevah, mevah. Dibiarkan dong Woodburn. Nice. Wih, baru gol pertama ya Woodburn ya. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, santuy men. Ayo. King Leo ya nggak bisa dibeli lagi kayaknya. Messi kan kemarin kayaknya mau pindah gara-gara presidennya itu kan, nggak cocok sama presidennya kan. Tapi iya kayaknya presidennya udah resmi mundur, kayaknya nggak jadi deh. Kalau menurut gua sih ya, kayaknya nggak jadi deh Leo pindah. Tapi nggak tahu juga sih. Feeling gua sih nggak jadi. Tapi bagusnya sih nggak jadi deh, karena Lionel Messi itu sudah sangat identik dengan Barcelona ya kan, one man one club gitu cuy maksudnya. Jadi gua sih lebih kepengen Messi nggak pindah sih. Beda kalau Ronaldo kan, beda. Ronaldo kan memang dari Sporting Lisbon kan, Lisbon kemudian ke MU ya, istilahnya bukan one man one club gitu. Tapi waduh berbahaya, no. Bukan one man one club maksudnya. Edi Ramayadi gak tuh. Bisa aja nih Bro Williams ya. Bro Williams gak tuh. Gila, kita benar-benar ditekan cuy. Tinggal 1 menit ya. Aduh, clean sheetnya ini sih. Hilang kan clean sheet gua, Pak. Walah, no no no. Malah dibiarkan dong. Malah dibiarkan dong Anda. Astaga naga. Ronaldo dia pengenalan. Ya istilahnya, istilahnya dia udah dari awal kan udah gitu. Bukannya kayak Messi kan, dari awal dia one man one club kan. Kalau Ronaldo dia memang istilahnya udah kayak gitu. Jadi gak masalah juga kan. Udah beda sih Ronaldo dengan Messi itu beda. Beda karakter gitu loh. Jadi tidak bisa sebenarnya di compare. Mereka berdua itu punya masing-masing lah. Dasar aja orang-orang aja, netizen aja kan, yang kadang-kadang terlalu ya mengkamper mereka berdua gitu maksudnya cuy. Ya lagi-lagi itu pendapat gue pribadi ya.
Tapi kalau secara personal gue lebih suka Ronaldo nih. Secara personal gue ya, seperti yang sempat yang pernah gue bilang lah. Tapi tentunya Messi juga pemain hebat bro. Oke, Wadi Mourinho ngalahin MU nggak tuh? Presiden Barca siapa siapa coba? Tapi setidaknya kita tetap dapat 3 poin ya. Yuk. Oke, okay, nice. Gua jadi presiden Barca. Janganlah, gua enggak mau jadi presiden, Pak. Gua mau jadi manager. Karena gua dari dulu main football manager ya kan. Gua dulu bukan main football manager, awalnya mainnya manager CM. Dulu itu namanya CM, Pak. Kalau kalian main CM ya udah lama banget tapi. Gua masih apa sih kecil banget itu gua udah main CM, Pak. That's it. Thanks very much. Makanya gua kalau manajer-manajer suka aja gitu loh. Oke, kita langsung gas lagi ya. Dan anyway, manajer rating gua tetap segitu enggak naik-naik, sumpah. Dan ya, mantap kali. Kita udah peringkat kedua, Pak. Oke, mantap. Nice. Kayaknya target kita emang udah benar-benar ya. Ih, Arsenal. Waduh, 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 waduh. Arsenal, Pak. Yuk, kita doakan Arsenal untuk segera bangkit, yuk. Masa sih Arsenal harus degradasi, cuy? Ya, gue umur berapa ya main CM dulu ya? Masih SD kelas berapa ya? Gue udah main itu sih. CM. CM, kemudian baru ada tuh Football Manager segala macam kan. Dan ya, memang gue dulu hobinya yang simulasi-simulasi kayak gitu sih. Arsenal, RIP Arsenal. Pemain Arsenal, jangan nanti aja. Biar kita ini, apa namanya, tahu ya nanti. Untuk pemain Arsenal. Arsenal ada apa nih Arsenal? Yuk kita doakan Arsenal untuk segera bangkit yuk. Oke, Silva udah resmi terjual anyway ya. Lumayan sih dapat 3,5 juta berarti. Iya udah terancam bro. Gua gak ngerti sih untuk masalah ini. Duit kita berapa sih? Oke. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Santuy, santuy. Tegaskan lagi ya. Widih, apalagi nih. Banyak banget emailnya. Ketia, Williams, Worrell. Gila sih Worrell sama Ketia udah dipanggil timnas ya. Mantap kali. Osumensa juga. Ibrahim Konan dipanggil Pantai Gading. Seriously? Oke. Okay. Ini tentu tidak lah. Gila, banyak banget mau jadi gue jadi. Widih. Tiga negara, coy. Mau jadi mau ini gua ya. Tinggal dikit kali ya pemain gua gitu, coy. Ini ya udah enggak apa-apa ya. Ini sih Bovier sih yang masih ada harapan untuk bisa jadi sesuatu. Training injury siapa? Oh, Gabriel. Walah, 4 bulan, Pak. Oke, okay. Semoga cepat sembuh ya Gabriel. Oke, okay, ini pemandu bakat lagi nih. Ayolah, please lah. Masa gini sih, sumpah. Bintang 5, cuy. Masa gini sih dapat pemain-mainnya? Astaga naga, nggak ada yang spesial gitu? Aduh, sumpah, sumpah. Kenapa jelek-jelek semua ya hasil pencarian bakatnya? Ini kayaknya nggak terlalu bagus juga sih. Tapi boleh lah. Youth Academy kita dulu lah ya, karena sepi banget sih, tinggal bermain lagi cuy. Aduh, please lah. Harapan satu-satunya nih. Ini kayaknya lumayan nih. Wow. Ah, ini lumayan sih. Yuk, boleh sih. Ini reject. Ini reject.
Di reject aja. Di reject aja. Tapi nggak apa-apa kan, bangun tidur siang kan, kalau gue upload pagi ya gue orang yang males sih ngapus-ngapusinnya, tapi ya sudah lah sih. Gue males ngapusin email dari dulu sih. Kita lihat dulu ya squad muda kita ya, yang baru bergabung. Mudah-mudahan ada yang bagus. Aduh, nggak ada yang bagus juga sih. Tidak spesial, maksudnya bagus sih, cuman tidak spesial gitu. Ini boleh sih. Ntar nih kita latih dulu ya. Gua pengen dia jadi defensive work rate aja kali ya. Kita kan latih jadi ball winning defense lagi sih. Kita latih. Ayo please, jangan nge-lag dong. Alah. Saya mau tidur, boleh silakan tidur bro. Selamat tidur. Bikin Witan Sulaiman boleh sih nanti ya. Gua nggak bisa, gua nggak jago masalahnya pak. Jadi ya itu aja gua buatnya asal-asalan kan. Bagus kapi, nggak asal-asalan juga sih. Gua juga pikir-pikir sih. Nggak ada yang bagus lagi ya. Yaudahlah. Tidak ada yang spesial bro. Waduh, hampir salah pak. Yaudahlah, tegas lagi ya. Kita akan menghadapi Leicester pak. Yuk. Bisa lah, masa nggak bisa sih, ada Leicester, main kita udah oke semua sih. Udah ada dua pemain timnas juga kan, timnas Inggris, dan banyak juga konsumen gitu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya. CBN senior ya, rencananya seperti itu sih, rencana kedepannya. Kita ready pastinya ada Leicester pak. Oke. Ayo. Rencana kedepannya ya, kita akan membeli pemain senior untuk center back. Cuma ya kita akan lihat dulu perkembangan. Okay guys, we're now out of time. Okay, let's go, gas. Iya, dia bermain di Liga Serbia kan, Witan kan. Pamit, mau lihat video lu bang yang belum gue lihat. Boleh, silakan. Silakan nonton dulu. Sebentar, jadwal kita padat nggak sih? Sebentar, kita jadwal dulu ya. Nggak sih ya, kayaknya kita bisa sih mainin tim utama kita. Kita cup lawan Bristol. Oke, okay. Berarti kita bisa nih bermain dengan tim utama. Santai aja sih. Sip, luar biasa. Let's go boys. Kadang videonya, bukan videonya sih, tapi kadang dari PC gua kali ya agak sedikit nge-lag gitu kan. Tapi nggak parah kan bro, masih dalam kategori aman kan, tidak patah-patah banget kan, karena gua monitor juga sih, maksudnya cukup lancar sih. Boleh kita selesaikan dulu, tapi bagus kafe ya, gua nggak mau nggak selesai sih, harus selesai sih. Dan setelah streaming ini, gue juga akan langsung record Bagus Kavi sih. Biar cepat selesai musim ini, dan gue pengen Bagus Kavi pindah. Pindah ya. Gue ada kebiasaan di Eropa kan, jadi maklum lah cuy. Ngopi dikit ya. Oke siap, aman, mantap. Kalau aman ya syukur lah ya. Then now and forever. Gila sih, mantep banget ininya Leicester. Worrell, Anda udah labelnya label timnas ya Worrell. Anda harus bener-bener jadi kapten yang luar biasa sih. Iya sih, gue agak sedikit kecewa. Cuman ya kayaknya untuk Bagus Kapi memang nggak bisa pindah sih, karena udah gua disable kan. Awalnya itu dari mulai karir mode itu udah gua disable untuk transfernya. Jadi mungkin di bulan ini nggak bisa pindah sih kayaknya ya. Mau dong kopi? Boleh bro. Mau kopi hitam apa kopi cappuccino?
Yang nonton masih 27 orang. Oke, nggak apa-apa. Kalau sempat silakan di-share ya teman-teman videonya biar semakin rame. Semakin rame nggak tuh? Ya, kalau semakin rame kan semakin seru gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ada yang merasa terhibur untuk menemani malam harinya sambil santai-santai menunggu Liga Champions malam ini. Dan kalau buat teman-teman nyari streamingan Liga Champions, silakan langsung ke Twitter, itu ada Siaran Bola Live. Ketik aja Siaran Bola Live. Itu di situ menurut gua streamingnya aman semua sih. Ya tapi ya bahasanya bahasa Arab gitu, Pak. Ya kalau yang untuk di daerah ya, karena kan kita nggak semua langganan TV kabel kan, apalagi langganan Mola TV kan. Jadi kadang harus streaming juga, Pak. Kalau harus langganan Mola TV lagi ya nambah budget lagi kan, belum lagi internet dan segala macem gitu loh. Jadi harap maklum lah, untuk kami yang di daerah ini parah banget sumpah. Untuk masalah-masalah nonton bola ya harus bayar lah ya. Kalau nggak TV kabel ya, tapi ya streaming bisa lah, masih bisa lah, Siaran Bola Live ada tuh. Dapat dong, aduh, tapi untuk nice, aduh ini kok agak, alah ini, astaga, yang biasa kita lakukan akhirnya kayak hukum karma aja sih, gua sering kayak gitu kan, Barca Juve gua belum mantau sih, gua masih main sih, maksudnya prediksi gua. Barca Juve skor berapa? 2-1 lah untuk Barca ya. Kalau prediksi gua, cuma gua nggak tahu. Prediksi banyak orang Juve 2 Barcelona 1. Gua kebalik sih. Iya sih, lumayan sih. 50 ribuan kalau salah satu bulan ya, mulai ya. Cuma nggak apa-apa lah. Gua kadang lihat di Twitter aja tuh streamingnya mantep juga sih, lancar tuh, HD juga, Pak. Ya buat yang tidak mau berlangganan maksud gua ya, silakan aja. Tapi kalau mau ke Mola bagus juga sih, mantap. Gua dulu langganan Mola juga sih beberapa bulan doang, cuman sudah itu males. Karena gua baru bayar, baru beli satu bulan, tiba-tiba corona dan ya Mola nggak main lagi, jadi rugi gitu ya, rugi bandar ya kan. Eh dong, please. Please, let's go boys. Let's go. Aduh, please lah. Ini lawan yang udah mulai-mulai nih. Udah mulai menemukan lawan yang cukup sepadan nih. Gilinski, wah setajam lagi. Hampir nggak tuh. Sama bro, Jakarta sini juga nonton bolanya bayar. Ya tapi di Jakarta kan beda bro. Istilahnya kalau kita pakai apa sih, nggak pakai TV berbayar kan bisa juga kan, atau kalaupun langganan internet ya lebih murah lah, nggak harus IndiHome kan. Wede IndiHome ini harga 50 Mbps bisa 600-an, Pak. Waduh, nope. Oh nice. Ayo dong please, giliran kita kali ya. Masa iya sih kita tekan terus, emang super cat ya. Wah astaga naga, kenapa kayak gini sih? Apakah ini tanda-tanda udah mulai kacau di permainan kita, Pak? Oke, gua fokus dulu ya, guys. Harus lebih fokus nih. Bahaya nih, pasti dia through ball nih. Oke. Ayo sih. Oke, nice. Oh, nice tackle McKenna. Good job, my man. Good job, my bro. Wala, cepet kalian dah. Oke, nice, McKenna lagi. McKenna kayaknya ingin membuktikan tuh. Oke, nyawa loli, please. Bisa sih ini, jelas sabi sih. Gantian gak tuh? Anda angin ayam-ayamin tadi ya. Sekarang gantian tuh, mamam. Dua sebulan kayaknya, tapi di HP itu. Oke, siap. Gua sih langganannya bulanan, kemarin kalau salah bisa 50 ribuan ya kalau nggak salah sih ya. Gua waktu baru-baru mulai corona itu sih. Gua baru mulai, baru satu minggu gua nonton bola, terus ya bolanya dihentikan gitu, bro. Oke, let's go lah ya.
Nice. Dibalas gak tuh sama Katia ya? Mamam. Oke, okay, let's go. Fokus lagi, fokus lagi. Oke, okay, nice. Loli, yuk. Katia. Wah, dibaca kali ini ya. Kayaknya udah ngerti mereka. Kita akan kasih ke Katia. Wah, ini bahaya nih. Mereka trubol nih pasti. Sabar, jangan dipancing. Jangan kita pancing. Oke, okay, thanks for subscribe. Yuk, aduh. Aduh, mulai. Oh, nice. Luis, good job, man. Sabar, 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 sabar. Ayo, waduh, gak ada main kita di tengah, Pak. Sumpah. Mereka pressing banget. Mentang-mentang jadi tuan rumah ya. Yuk, Ozil. Oke, nice. Mulai keluar dari kanan nih. Si Ozil, please. Oke, Luis. Good job. Oke, udah mulai terbuka kali ini Anda. Bisa terupas mungkin. Aduh, salah sih. Tapi gak apa-apa, Kemon. Loli. Sekali baik sama Vi. Aduh, kebaca gak tuh. Bener-bener. Gak bisa ini. Aduh, gak terkejar, Pak. Tapi gak apa-apa, Kemon. Waral, please. Waral. Waral, oke, okay, good job, Waral. Nice. Yuk, wih, nice. Astaga. Harus dong, handsball. Hai. Samongi, oke, hai. Sampai jam berapa belum tahu ya. Ini bugnya lagi ya, silakan menikmati ya. Aduh, belum tahu bro sampai jam berapa. Pokoknya gua pengen selesaikan di bulan ini dulu sih. Kita selesaikan 2 bulan ya. Mungkin sekitar 3 pertandingan lagi kayaknya. Ya, bugnya. Kita lihat itu ngapain juga kiper dari Leicester udah ke depan tuh, Pak. Waduh, waduh, waduh. Sumpah itu bug yang ngeselin sih. Apa-apaan coba tadi? Aduh, mulai deh. Ya bisa nih ya. Ah, ini kiri sih. Kiri sih. Oke, okay, nice, nice. Kiri, kiri, kiri. Yang mau ambil sih. Oke, okay, good. Oke, okay, mantap, mantap. Bisa counter sih. Ada terlambat. Sayang, sayang. Sekanter dia harusnya. Aduh. Emang please jangan buka. Astaga. Dia McKenna nice, McKenna mantap. Aduh, astaga naga. Kadang gitu tuh. Defense-nya udah bagus tapi oh, mantap Ribeiro dapat sih, dapat sih. Ya, sabar udah. Astaga naga harus tuh. No! What the hell? Gua mau kasih ke Samba tadi sumpah. Maksud gua biar Samba yang bisa main-main di bawah gitu, Pak. Enggak sih. Gila, blunder parah, Pak. Tuh, gua mau kasih ke Samba sih. Astaga naga kok malah ke tengah, sumpah. Indie home. Aduh. Udah susah-susah. Marinho, hai, hai bro. Astaga naga. Ayo, 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 bisa yuk. Sama Vinga. Ya mau Ozil. Oke, dapat nih sama Mobi. Yuk, lari ya Mobi. Please. Tidak ada main kita di tengah tapi, Pak. Gak bisa. Kasih Ozil. Aduh, terlambat nih. Habislah ini. Habislah wasit, jangan nambah gol lagi lah, sumpah ngeselin nih. Gak habis dong, please. Oke. Okay. From Brazil, bro. From Brazil, seriously. Marinho. Aduh, salah banget tadi ya gol keduanya, blunder parah, Pak. Yuk, jangan diulangin lagi ya kesalahannya ya. Ayo
Ayo please lebih fokus Ozil. Saudaranya Neymar. Sabar sabar sabar. Oh, sabar aja, sabar aja. Douglas Luiz. Ozil. Ribeiro, Ribeiro please. Ayo lari dong. MLB. Waduh. Parah parah parah, udah mulai-mulai nih mainnya nih. Ada apa nih? Ada apa nih? Ayo dong lebih serius. Dapat dong. Tidak dapat. Udah mulai-mulai anda. Dapat Luis please. Please. Warol. Oh nice. Good job Warol. Harvey Barnes keluar ya. Kayaknya kita nanti ya ganti main ya. Kita masih menit ke berapa nih? Menit ke 53-an kan. Nanti aja. Please. Oke, okay, good. Warol gila sih. Warol dapat dong. Oh, nice. Tidak keluar bolanya. Telemans. Douglas Luiz, please. Lebih fokus. Alah, jangan bengong dong Ozil, please. Dapat. Come on. Astaga naga. Oke. Oke. 3-1. Astaga naga. Kayaknya harus direspon dengan ganti main ya. Gila, sudutnya sempit kayak gitu bisa-bisanya gol ya. Itu sudutnya sempit sih. Tumben tuh mainan nih Yuri Tillemans. Oke, ganti main dulu lah. Ozil gua drop dulu ya. Ozil Willock, karena ratingnya juga sama sih Ozil sama Willock. Amiobi udah turun lah ratingnya pak, udah 71, kalau nggak salah 72 kan Amiobi kan. Ayo lah yuk. Bisa lah bisa yuk. Masih ada waktu kan, masih menit 57 kan. Oke yuk. Loli. Astaga naga, kenapa nggak maju sih sama Vinga. Cuma kasih sama Vinga please. Loli. Loli bisa sih. Yuk Sabi. Ayo. Tidak ada main tengah tapi pak. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar. Tidak bisa. Tidak bisa. Nice. Ayo Ketia. Ketia bisa sih. Ayo. Ada peluang kali ini. Bisa. Shoot. No 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 no. Salah sih. Salah sih. Salah bro. Salah bro. Oh ini ya Kapten Uwin ya. Udah pindah ke Leicester pak. Kamavinga. Douglas Luiz. Oke okay, nice. Cuma Kamavinga. Kamavinga. Aduh nggak bisa pressing pak. Ketia. Ketia please. Oke okay, nice. Willock. Come on. Shooting. No. No. Yeah. Let's go boys. Ambil bolanya pak. Ambil dong. Kita masih tinggalan. Astaga nggak mau. Yaudahlah saya berhasil lah. Yuk let's go. 3-2 ya. Masih ada waktu untuk menyamakan kedudukan at least. Bisa lah, bisa lah. Mantap sih Kamavinga, makin mantap ya. Pecah sih Kamavinga udah. Yuk satu gol lagi yuk. Bisa yuk. Oke gagal. Nice. Sering-sering aja tuh buang-buang bola kayak itu. Sering-sering aja ya. Yuk Kamavinga. Satu pas. Oke good Loli. Yuk Ketia bisa sih. Oke nice. Ketia punya kecepatan. Ketia punya kecepatan. Kasih Woodburn di tengah. Come on Woodburn. Sayang sekali. Sayang sekali. Terang balik nih. Berbahaya Kapet Luwin. Come on duel dengan Warol please. Warol. Tahan dulu lah. Biarin aja Luis. Luis Luis yang ngadepin nih.
Ayo, Warol ini baru Warol, tugas Warol nih, Anda tidak bisa. Oke. Ricardo, dapat dong. Aduh. Oke, come on boys, come on boys. Oh, nice, Ribeiro. Ribeiro udah ke kanan nggak tuh? Dari kiri ke kanan doi coy. Mantap kalian dah. Gila. Ribeiro, please, Anda di mana posisinya Ribeiro? Gila, gila, dia ayam-ayamin, Pak. Oh, offside akhirnya, nice. Akhirnya, cuy. Oh, alah, harusnya ganti main satu lagi ya. Salah, Pak, salah, Pak. Kan ada satu lagi ya. Bisa ganti main satu lagi sebenarnya. Oke, come on, Willock, please. Gak bisa, sabar. Ganti ya. Sama Finga. Luis. Ayo Willock, di mana posisimu Willock? Oke, okay, nice. Dapat sih. Come on. Ketia, let's go boys. Let's go boys. 3 sama. Good game, well played. Bisa sih ini. Bisa sih ini comeback lagi nih, bisa nih. Yuk lah yuk, comeback yuk. Super Ketia is back. Luar biasa sih Ketia, udah mantep banget sumpah. Mantap, mantap yuk. Luar biasa, luar biasa. Biasa di luar yuk. Kita ganti satu main lagi ya kali ya. Satu dulu. Siapa nih? William saja ya. Gua pengen kasih kesempatan kepada William sih. Oke, yuk mantap. Comeback yuk. Yuk comeback yuk, comeback yuk, bisa yuk. Satu gol lagi. Tapi defense kita harus fokus juga, Pak. Loli, please dapat dong. Walah. Tackle mungkin bisa. Luis, dapat Luwin. Jonathan, oh, tahu dari Leicester, Pak. Oke. Okay. Mana? Gue kadang baru notice sih main-main yang baru pindah gitu ya. Kivasi Mensah. Salah dong, harusnya ke Mavinga dong, jangan ke situ dong. Anda salah passing itu. Jonathan Tah. Bagus juga protopnya. Luis. Ayo dong. Astaga, Ismaili. Kena, oh nice. Gak boleh, gak boleh, gak boleh pressing terus itu. Biar William saja yang ngejar. Ini kita swilak nih. Kita lihat defense kita gimana nih, harus rapi nih. Menit akhir nih. Oke, okay, nice. Bisa counter sih. Yalah, yuk yuk yuk. Kasih Luis dulu. Come on please, Woodburn lari. Oke, okay, mantap. Ayo dong, Ketia di tengah. Tidak bisa, tapi tahan dulu, Pak. Sabar. Masih berapa menit lagi? Ketia. Cetru pas. Wah, good, mantap kali nih. Mantap kali nih. Oh, nice. Comeback. Comeback is real. Comeback is real. Let's go boys. Oh my god. Gila sih. Berapa kali kita comeback, Pak? Luar biasa, luar biasa. Comeback lagi nggak tuh? Arsenal karir mod. Nanti lah ya, ini juga banyak pemain Arsenal, Bro. Ada Ozil, ada Ketia, ada Willock di sini. Anggap aja ini bagian dari Arsenal ya. Oke, okay, nice. Comeback lagi kita, cuy. Mantap. Lagi-lagi ya. Sama Vinga nggak tuh? Good game. Oke. Okay. Gila sih, comeback terus. Wah, harus ya kita comeback kayak gini terus buat jantungan mulu, cuy. Nice, nice. Ya, tapi kabar buruknya ya itu tadi, Pak. Clean sheet kita gagal lagi ya. Meskipun ini sebenarnya bagus banget kan, cuman objektifnya itu loh. Epic comeback lagi, cuy. Nice. Comeback is real ya. Udah dua kali kita comeback ya di malam hari ini. Kita akan menghadapi siapa lagi, Pak, selain ini? Just a couple of
questions for you. Kalau yang ini gue cepet-cepetin aja ya. Jadi kalau kalian mau baca ya maklum lah ya kalau gue cepet-cepetin gitu cuy. Karena jawaban gue kalian pasti udah tahu banget lah ya. Berdasarkan tanda aja. Nah, tanda kayak gini gue jawab ini. Gue nggak baca lagi sih sebenarnya. Pokoknya jawab aja itu nice, ya intinya moral kita nggak turun, naik. Oke, okay, nice, good game. Gila, tapi udah naiknya 9 ya. Oke, dikit lagi 70 sih manager ratingnya. Mantap kali. Kita kan lawan siapa lagi? Crystal Palace, kemudian Watford. Oke, selesaikan nggak nih? Kira-kira kita selesaikan malam ini atau kita udahan untuk satu pertandingan lagi? Atau kita selesaikan 4 pertandingan ini, Pak? Karena di bulan November, Pak, lawan-lawannya bakal luar biasa sih. Ada City, ada Liverpool, ada Chelsea. Nggak nyesel, iya sih. Tapi asisnya juga dari Katia kan. Mantap, mantap. Dua main itu emang mantap banget, sumpah. Tegaskan lah ya untuk berapa pertandingan lagi. Waduh, kok turun lagi? Tadi 69 perasaan. Manager ratingnya ini 68 lagi, Pak. Sumpah, Anda bener-bener. IE, please lah. Masa iya sih gua udah menangin kayak gini? Aduh. Gua udah menang tapi ratingnya unlock bener gitu loh, sumpah. Ini ngeselin sumpah. Jelek banget rating gua, coy. Oke, Ameobi, terima kasih banyak untuk donasinya. Aduh, gila sih ini. Comeback terus kita ya. Kita gas lagi ya, berapa pertandingan lagi, coy? Kira-kira apakah kita habiskan? Marcus Edward tadi nih, udah ada sales scouting-nya, Pak. Kita lihat ya. 7. Waduh, harganya Pak 31 udah ada mundur. Kudus 23. Real face enggak sih? Kita coba lihat ya. Gua pengen lihat sih, gua penasaran jadinya, Pak. Sebentar ya, sabar ya. Gua pengen lihat. Konsa real face, Neres belum real face ya? Oke, okay. Kalau Gravelbus sudah, gue udah lihat di CCM tadi, Pak. Tomiyasu real face nggak sih ini? Enggak ya? Tomiyasu nggak real face. Toribo juga nggak real face ya? Sayang sih. Edwards real face ya? Oke, okay, menarik sih. Kudus real face nggak sih ini? Kayaknya real face. Oke, okay. Mantap sih. Edward boleh sih Edward, cuman harganya mahal banget sumpah. Cuma nantilah ya. Yalah yuk. Nah, objektifnya bangkainya. Kayaknya enggak juga sih objektif kita enggak terlalu gimana ya? Maksud gua bisa dilihat lah ya nih, gua liatin sekali lagi ya. Youth development high priority cuman no objective. Ini bug sih pasti sumpah, ya kan? Jelas nih bug. Kemudian brand exposure, kita diminta datangin satu pemain krusial sih untuk posisi depan. Cuman, yo nantilah ya. Yang penting sih kita lolos aja udah. Ini siapa nih? Tomiyasu tadi ya. Tomiyasu. 12 juta, murah sih. Bisa main tengah nggak sih? Untuk right back boleh. Untuk back tengah tapi gue pengennya. Toribo. 15 juta. Masih kurang lebih duit kita ya. Duit kita berapa? Ada BTE? Ada. Cuman seperti gua bilang, bergabung ya untuk Arfian Alharis. Untuk apa namanya, BTE tidak akan gua datangkan di career mode ini. Mungkin nanti di Road to Glory rencananya. Gua pengen dia jadi salah satu striker kita sih. Oke, let's go. Kita gaskan aja terus ya. Tekan. Apalagi nih, ini Konsa tadi, Ezri Konsa. Murah ya, murah cuy Ezri Konsa, tapi tidak terlalu tinggi sayangnya. Dia lebih cocok jadi CDM sih kalau yang kayak gini. Wah, mantap sini, Pak. Datangkan gak nih
Gravenberg nih. Conan Don Over. Udah. Boleh. Aduh, salah. Bentar. Conan, boleh lah Conan kita pinjamin dulu ya. Kasihan Conan enggak main-main, Pak. Dia 2 tahun enggak? Gua enggak mau 2 tahun, 1 tahun aja lah. 1 tahun aja ya. Advance. Oke, okay, good. Oke, yuk. Corsa murah, iya murah sih. Kuota habis. WiFi tetangga tidak adakah? WiFi tetangga? Siapa tuh gua? Siapa sih yang sering bilang WiFi tetangga gitu loh? Oke, gas ya. Let's go ya. Kayaknya kita nggak perlu ganti pemain, gini pemain utama kita aja. Kayaknya gua ganti dikit lah, Ozil gua drop dulu, gua ganti Willock. Tidak terlalu banyak perubahan lah pastinya ya. William tadi udah main. Yates kali ini main. Carvalho boleh lah ya, Carvalho. Oke, segini aja. Oke, sip. Play match. Gila, Ketia udah 82 ya. Baru nyadar gua. Kudus. Kudus tadi real face gak sih? Tapi lebih murah. Kudus apa lebih murah? Graven Birds. Nanti kita coba cek lagi ya. Harganya sih tidak terlalu mahal kayaknya. Karena kan kita udah jual Thiago Silva juga kan. Untuk di tengah. Jadi masih ada satu slot lah yang bisa kita manfaatkan untuk rotasi mungkin. Iya bagus semua sih. Main tengah kita emang susah sih untuk rotasinya gitu loh. Ini aja gue udah bingung. Nanti Christy abis ini main di ini aja ya. Apa namanya, tim kedua kita seperti biasa akan main di Carabao Cup. Liverpool. Wih gila Forest. Wah kita satu-satu yang tim yang belum terkalahkan, Pak. Oke. Oke. Menarik sekali Anda. Meskipun hampir kalah 2 kali tadi ya. Dan kita berhasil comeback untungnya. Good job. Mantap sekali. Lebih mahal Kudus, iya. Harganya itu masalahnya, bro. Tapi tidak apa-apa. Kita kan coba lihat sampai pertengahan musim ya. Siapa tahu kan pemain yang kita jual tadi itu bisa. Atau nanti gajinya bisa kita slide kan. Ada Joseph Poulsen ya. Menarik. Poulsen dari sana. Dan ya. Kita coba aja ya. Siap-siap, aman. Christy dan William pasti main lah nanti untuk di. Beli main Liga Cina. Ada-ada aja ya kan. Siapa main Liga Cina, Pak? Guaita, Hugo Malo, Gary Cahill. Masih ada Gary Cahill ya. 442. Sambil dikit dari Yusuf Paulsen. Gila, striker mereka tinggi-tinggi semua ya di depan. Pasti mainnya crossing nih. Tapi kami tidak takut pastinya. Lagi temain di kandang sendiri kan. Cukup aman lah. Yuk, sabar. McKenna. Oke, yuk. Fosu Mensah. Ayo, Loli please. Loli please. Oke, nice. Jangan situ larinya ke Tiana. Gitu dong, ke tengah dong. Ke tengah dong. Tidak bisa tapi ke tengah dulu. Ayo. Ameobi. Sayang sekali. Waral. Wala. Mulai. Yuk Yates. Dapat dong. Oh gue belum ngecek ini sih Pak. Belum ngecek kontrak pemain ya. Apa namanya pemain yang tidak senang sama kontrak ya. Kayaknya pengaruh juga sih. Oke. Lawrence. Waduh. Dapat dong. Oke, nice. Aduh. Gila. Ah, oh, nice. Kali ini dapat nggak tuh? Good, come on, Fosu Mensah. Bisa terupas. Mantap sih. Come on, bisa sih, Loli. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Sabar, Pak. Terupas. Mantap. Yuk. Wilak.
Lepas balik. Oke, okay, nice. Come on. Loli. Aduh. Astaga naga. Masih bisa dong. Hujan nggak? Enggak, bro. Di sini kayaknya nggak hujan deh. Masih bisa ditepis dong sama gue, Ita. Sayang sekali. Aduh. Yuk, wilak. Nice. Yates. Hati ya. Sabar, sabar, sabar. Apa, ayo. Tidak bisa, tidak bisa. Sabar aja ya. Ya kan juga defense juga sih. Aduh, kebaca sama Cahill dong. Back senior. Aduh, mulai nih. Jangan, jangan, jangan di pressing. Bahaya, bahaya. Biarin dulu mereka main di tengah. Sabar. Biar pemain tengah kita balik dulu maksudnya. Oke, kan ini udah mantep nih. Kalau udah balik, baru kita pressing, Pak. Aduh, nggak dapet, cuy. Borol, please. Oh, nice tackle. Tapi masih mereka ambil bolanya, panan hole. Ayo dong, offside wasit. Nice. Akhirnya ya. Akhirnya terjebak offside juga, kan. Buah dari kesabaran tuh. Kalau kita langsung pressing di tengah tadi, ya mereka bakal true ball, Pak. Aduh, Yates terlambat, terlambat. Come on, please lebih fokus, Yates. Tidak dapat kali ini. Bisa Paulsen, no, no. Ayo, please, warol, warol, warol. Aduh, oh, nice, good. Bang Tam, izin bentar, boleh, bro. Bro Afif, silakan. Mau makan bakso lagi, kan, sama pacarnya. Please, oh nice. Oke, okay, mah gemalu, oh, gemalu. Well, bilek. Mulai mereka pressing nih. Mereka lagi ngumpulin kita nih. Libero, please. Tidak bisa ke tengah, please. Waduh, no. Oh nice. Untung lemah ya, untung lemah. Ayo, yuk. Astaga, kenapa ke situ sih, sumpah. Gak bisa kasih ke Loli langsung. No, tengahnya kosong, Pak. Dapat sih. Oke, okay, good. Nice. Carvalho, true ball pada Ketia bisa itu. Oke, okay, nice. Ketia punya kecepatan, kan. Oke, okay, yuk Ketia, yuk. Ketia, selesaikan ini. Astaga, naga gue itu apa-apaan, coba. Anda gacor banget. Bola kita, kan. Oke, okay, good. Kakak mau beli buat kopi dan beli rokok. Gua pikir mau makan bakso Anda sama pacar Anda, ya kan. Ayolah, yuk, Loli. Tengah. McKenna bisa. Aduh, gak kena, Pak. Gua pikir kena dia. Amiobi, sabar. Oh, nice. Kecoh Anda, kan. Yates. Tidak bisa, tidak bisa. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar, tahan lagi, tahan lagi. Oke, udah mulai membantu kali ini, Willock. Kasih Yates dulu. Ya, masih lupa, please. Aduh, harusnya Silva udah kesana, apa balik lagi Anda? Terpas. Aduh, masih dapat tapi nice. Nice, Willock. Willock. Si Ketia bisa mungkin. Aduh, terlalu dalam bolanya. Sayang sekali, Pak. Oke, dapat sih Ribeiro. Balik dulu lah, kiper loh. Yuk, Samba. Samba, Samba, Samba. Yates. Oke, okay, nice. Astaga. Kenapa passing jadi kayak gini? Sumpah. Oh, nice. Jam segini bawa anak-anak gadis orang. Bang beli koselnya aja. Nanti ya, bro. Nanti gue baca-bacain komen lagi ya. Sekarang kita cek-cekin. Kita masih kosong-kosong nih, Pak. Lawan Crystal Palace susah ya ternyata ya. Oh nice, Yates. Ayo dong, Willock please. Oke, okay, kena, nice. Oke, okay, good game. Tenang sekali defense kita ya. Oke, okay, good. Ayo dong. Oh mantap. Ini dia, Pak. Di tengah adakah? Ketia. Wala 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 wala. Astaga naga, bisa-bisanya kayak gitu, cuy. Woo.
enggak sih, ini aneh banget sumpah. Tendangan superior dari Ketia, Pak. Tanda-tanda tuh, kalau udah kena tiang udah tanda-tanda. Mudah-mudahan tidak sih. Seperti biasa ya, menit 60. Aku fans keras. Sama dong berarti dong. Gua juga. Gua enggak keras sih, lembut gua. Fans lembut AC Milan gua. Lepas MLB. Oh, Ketia ada di tengah. Let's go, boy. Kemang ke strike. Astaga, no. Wala, kenapa sih sumpah? Ini aneh banget. Geter gawangnya. Iya, keras banget tuh tendangannya. Cuman okay. Tiang lagi-lagi tiang. Ada apa nih? Nah, ini dia Paulsen lepas. Ya please, Kena. Ribeiro aja lah, jangan McKenna. Oke, Ribeiro bisa sih. Dapat. Nope. Dapat sini. Kamu sambah. Oke, good. Good game. Lebar lu boleh bisa. Nice, Carvalho gua drop nanti mungkin bentar lagi ya. Si Willock. Oke, good. Amiobi kosong sih. Oke, nice. Kamu Amiobi. Amiobi. Ke tengah mungkin. Aduh, terlalu deras ya. Gua mau kasih Willock sih. Oh, masih dapat tapi kali ini. Come on. Come on, Willock. Tidak bisa kah? Kira-kira dulu. Nice. Cutback. Tengah mungkin. Amiobi, please. Walah. Aduh, sayang sekali. Anak Medan keras-keras. Horas lah. Kita ganti dulu ya. Kayaknya tengah kita kurang maksimal sih. Kamavinga boleh masuk lah. Kamavinga dulu lah ya. Mungkin nanti di menit ke-70-an Silas boleh main lah. Silas sama ini. Sementara ini dulu deh. Kamavinga, kita butuh Kamavinga. Kita butuh magic dari Kamavinga, Pak. Boleh kita sip. Nice. Mantap. Yuk MLB. Tengah mungkin nice. Yet sekali ini. MLB kosong lagi sih. Gila positioning MLB mantep banget cuy. Ayo Ketia kali ini selesaikan. Ketia. Astaga. Akhirnya. Dari tadi dong. Yang ditunggu-tunggu ya kan. Umpan matang dari MLB, Pak. Itu pacak bang. Pacak banget. Pacak nian. Kok pacak banget deh. Oke, let's go. Mantap. Gila sih itu Ketia di tengah. Kali ini ya, setelah beberapa percobaan cuy. Good game. Nice. Dengan sedikit sentuhan ala-ala striker kita banget ya. Oke, nice. Super Ketia pecah banget sih. Super Ketia, Pak. Gak ada obat emang dia. Jadi mohon maaf ya buat Matthew. Matthew kita pinjamin aja kali ya. Tapi gue takutnya ada kenapa-napa nih. Cedera atau apa, itu bahaya banget sumpah. Oke, nice. Yet. Tahan Yet. Please. Oke, good game. Nice. Ribeiro. Tidak bisa Ribeiro. Tahan dulu Ribeiro. Balik. Tidak bisa itu. Kasih ke Yet. Nice. Sama Vinya. Boleh. Yet lagi. Emon. Ini yang gue suka dari Ketia gitu, Pak. Dia tuh tipikal striker yang menjemput bola gitu kan. Gak bisa. Tahan dulu. Sabar ya. Kita mainnya sabar ya. Oh, ini baru true ball sih. Oke, nice. Yuk. Tengah bisa sih. Yuk, tengah. Kamavinga tidak dapat tapi sayang sekali. Crossingnya udah mantep. Ayu. Oh, dapat Ribeiro. Nice. Mantap gitu dong. Yuk, lagi Tia mungkin. Nice. Oke, good. Waduh, nggak lepas dong. Gua pikir ini lepas tuh mantep banget. Oke, nice, dapat lagi Ketia, Pak. Yuk, lepas, nice. Yuk tengah bisa mungkin. Aduh, salah. Harusnya kasih ke Ketia, sama Vinga kok ke situ ya tadi ya. Ayo. Aduh, mulai nih Anda. Ayo clean sheet-nya please. 1-0 ya, lumayan lah ya sebenarnya. Yang penting clean sheet sih. Target bro, target objektif bro.
Cuman, aduh, mulai. Oh, nice Warrel, Kapten, please, mantap sekali Anda. Emang Katie ya, ke tengah dulu mungkin pada ya. Aduh, kan, astaga, entah sumpah nggak ngerti gua. Kadang, lain kasih lain yang dapat gitu loh. Ayo dong, fokus. Oke, nice. Ya, yuk, tahan dulu yuk. Wasit. Oke, game on tapi. Rupas ke tengah, good game. Mavinya, good. Oke, 2-0, nice. Oke, saatnya masuk ya. Silas. William mainkan. Boleh, habis ini ya. Tenang sekali nggak tukang mapping-nya ya. Luar biasa, good game. 2-0, Pak. Tinggal 6 menit lagi ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita kasih kesempatan sih. Untuk Wawangi Tuka. Williams. Aduh, Ribeiro. Jangan lah, nanti aja William main nanti deh. Woodburn aja lah ya. Mungkin Woodburn ganti Amiobi aja lah. Oke, yuk. Woodburn udah 7-3. William nanti kita mainkan pertandingan berikutnya aja, Pak. Biar rotasi ya. William bukan pemain rotasi juga sih. Tiba-tiba lebih tepatnya Williams. Pemain serba bisa maksud gua. Jadi dia bisa main di tim utama atau tim kedua gitu, cuy. Oke. Tapi clean sheet-nya tolong. Tolong clean sheet-nya ya. Tolong dibantu ya. Prok. Tolong dibantu prok. 3 menit lagi. Come on, guys. Tolong dibantu clean sheet-nya. Tetap pressing. Pressing aja terus. Biar aja mereka main-main di belakang. Kita lihat pressing-nya. Biar mereka tetap di situ aja. Udah, main aja terus. Aduh, nggak kepotong, sumpah. Dapat dong. Oke, nice. Bisa satu gol lagi mungkin. Nice, terupas. Oh, mantap kali umpannya pada Wawangi Tuka. Wawangi Tuka. Masih Wawangi Tuka. Ke tengah mungkin. Oke, wilek. Aduh. Sayang sekali. 1000 sayang. Udah kolong ya, hampir kolong sih. Substitution for Crystal Palace. Hampir kita menambah pundi-pundi gol enggak tuh. Ayo, let's go. Terakhir nih mungkin ya. Wow, udah dapet sih. Wawangi Tuka. Oke, habis lah sih. Oke, nice. Clean sheet lagi akhirnya ya. Mantap. Itu artinya objektif kita udah bertambah. Tinggal berapa lagi nih objektifnya? 4 lagi kali ya. Objektif kita kan itu 7 kali clean sheet, cuy. Oke, mantap. Aduh, jangan lama-lama di sini, Pak. Copyright. Manchester City, wow, Liverpool imbang lawan Spurs. Okay. Just a couple of questions for you. Okay, kita cepetin ya seperti biasa ya. Teman-teman semua. Yuk. Apakah kita udah di puncak klasemen nih? Kalau udah di puncak mantep banget, cuy. Widi. Nottingham Forest, coy. Di puncak klasemen, coy. Luar biasa Anda. Wah, Arsenal udah naik, Pak. Udah naik ke 14 ya. Congrats ya untuk The Gunners. Kita sudah mulai keluar dari zona promosi. Zona promosi degradasi, cuy. Watford ya, bisa rotasi sih lawan Watford. Cuma kita lihat schedule dulu. Habis lawan Watford lawan Bristol. Janganlah ya, lawan Watford kita tim utama, Bristol berotasi kali. Ada sedikit rotasi lah, sedikit rotasi tapi tidak banyak ya. Dan anyway, rating gua udah 70, Pak. Mantap. Oke, nice. Senang banget lihat rating 70 Anda.
Dan dari tadi kan nggak pernah rating 70 kita masalahnya, Pak. Benar-benar PR banget gitu loh. Oke, gue cepet-cepetin aja ya. Kita mainkan Besu atau Medina? Medina aja ya. Untuk bermain di lawan Watford. Oke, William Conan udah deal ya. Boleh lah. Kita terima aja ya untuk Conan. Silakan Anda bermain di tim sana. Kita akan menghadapi Watford nih. Sama-sama tim promosi, Pak. Kita akan bermain di Vicarage Road Stadium. Kita kalau nggak salah kalah ya lawan Watford ya. Tapi kali ini kita harus kalahkan juga, coy. Woodburn main dulu ya. Okama nanti main. Carvalho tadi udah main, Pak. Williams boleh lah. Williams boleh main. McKenna gua drop, gua ganti dengan mana, Medina? Medina, Anda di mana? Oh, ini di bawah, Pak. Matthew belum pernah gua mainin. Gua mainin dulu lah ya, Matthew ya. Matthew gue bawa aja deh. Tapi gue biarin dulu Ketia sih. Ketia boleh sih. Mungkin Ketia Matthew masuk di babak 2. Egi nanti main di pertandingan itu aja. Kayaknya udah nih, udah kebanyakan banget main kita. Jadi bingung kan liatnya, coy. Oh, Johnson pengen gue mainin kan. Dari kemarin-kemarin kan. Cuman belum pernah gue mainin, Pak. Gila, main tengah kita mantep-mantep sih. Cuman ya udahlah, kita bawa di situ aja ya. Langsung kita coba, mungkin nanti bisa sih. Oke, yuk. Christy boleh lah, Christy. Tapi nanti Christy capean gak nih main lawan ini? Bro, Thiago Silva. Habis inilah ya, udah tanggung po. Habis ini ya kita lihat Thiago Silva ya. Oke, gini aja, sip. Habis ini kita baru cek Thiago Silva. Harganya kalau kesana masih di atas 12 jutaan deh, 10 jutaan gitu, cuy. Tapi ya kita akan lihat nanti lah ya. Habis ini ya, udah tanggung sih. Udah sampai sini gue males atur formasi lagi nanti masalahnya gitu, cuy. Oke, yuk, let's go yuk. Gila sih. 31 gol, gila ini benar-benar gimana ya? 31 gol maksudnya Nottingham Forest kali ya. Bukan Ketia. Ya betul sekali, coy. Gua yang salah. Gua udah mau marah-marah aja kali liatnya. Oh ya, nanti habis ini ya, Bro. Kita akan coba cek habis ini ya. Habis ini kita lihat kontrak dengan apa namanya, Thiago Silva. Tadi gua lupa, Pak. Gila, Ketia 5 gol dari 3 pertandingan terakhir. Yuk. Bisa lah, yuk. Berapakah target gol Ketia musim ini? 25 lah ya. 25 masih masuk akal sih, 25. Oke, ini apa lagi nih? Kok Darkberg. Aduh, kiper gua tuh Darkberg. Darkberg tuh masih kiper ketiga tuh waktu di FIFA 19 gua main jadi kiper utama tuh. Itu memang gua suka banget kayak gitu masalahnya. Main-main yang tidak dikenal tuh akan gua latih terus dan gua kembangin gitu, cuy. Dan ini tinggal dari Watford ya, Darkberg. Punya real pass kayak dia ya? Dulu sih belum punya. Buat abang apa yang enggak, iya enggak sih. Yuk, Dalbert, Bornau, Cacat, Dawson. Ada Masina, Kiko Femenia. Tidak terlalu banyak perubahan ya poin Watford ya. Thank you for attending Vicarage Road. Kita banyak banget tuh Fosu Mensah baru di musim ini ya kan. Kamavinga, Luis, Ozil, Loli, Ketia, Woodburn. Di depan ya. Sar Sabi tuh banget. Iya sih. Yuk, let's go guys. Sama-sama tim promosi nih ya. Dua tim promosi akan bertarung. Biasanya lebih sulit sih. Tuh kan, baru gue bilang. Udah tanda-tanda nih. Udah tanda-tanda, bisa gak direbut?
kan. Oke, okay, nice. Samba. Samba, samba, samba. Oke, okay, nice. Come on, Williams. Come on, Woodburn, please. Lari Anda. Nice. Aduh, tapi gak apa dapet sih. Oke, okay, good. Rupas. Aduh, kebaca dong oleh Burnau. Burnau. Yuk, balik dulu lah. Aduh, tapi ada. Nice. Wasu Mensa, good game. Lebar, Worrell. Si Wasu Mensa, tahan dulu. Luis. Ozil. Oke, lebar ada Williams. Nice. Ozil, please, naik. Good. Alah. Tuh lama ya. Oke, good, dapet ya. Loli, nggak lari Anda, Loli. Luis. Ketia. Ozil. Bisa sih nih. Bisa sih nih. Yuk, bisa sih. Ozil. Aduh. Tumben kaki kirinya, Pak. Kok gitu sih? Halo, salam Victory Management. Welcome. Selamat datang. Udah dijawab juga sama Bro Avandi. Bro Williams. Tumben tuh tadi Ozil ya. Padahal kaki kiri tuh, Pak. Ayolah, yuk. Bisa, yuk. Let's go. Nope. Tidak dapat ternyata. Kikup. Ke tengah dia. Ada Kamavinga tapi. Sabar, sabar, sabar. Tidak bisa. Walah, mulai nih. Oh, nope. Aduh. Wah. Wah, wah, wah. Hampir sar. Wong Palembang. Yoi, bro. Salam Garut. Salam balik, bro. Selamat bergabung untuk semuanya yang baru bergabung ya. Salam kenal. Tetap enjoy pastinya. Dan mohon untuk dijaga kata-katanya ya, untuk tidak terlalu toksik. Dan buat moderator, harap terus dipantau. Tapi kayaknya sejauh ini tidak pernah ada yang toksik juga sih ya. Sejauh ini cukup aman sih. Ya syukurlah. Yuk lebar, nice. Cek tengah. Keti, aduh, langsung dipotong dong. Dipotong atau off target? Dipotong, Pak. Bisa-bisanya lo. Oke. Bisa-bisanya dipotong, sumpah. Yuk. Wasu Mensa, aduh. Wah, penalti ya. Oke, good. Mantap. Nice. Anda mendorong Wasu Mensa tapi lagi-lagi bak lagi-lagi. Bosen liatnya. Oke, bisa nggak? Nggak bisa juga, Pak. Ya udahlah ya, nikmatin lah ya. Ngapain? Yuk, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Gila, kocak banget sih baknya, sumpah. Aduh, 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 aduh. Harus dong penalti, harus menunggu bak kayak gini ya. Please lah. Ketiak. Difficulty ultimate. Cuman masih competitor mode off. Tidak on. Oh, handsball ya. Jangan Ketia ya, biarin aja. Ketia kan udah banyak gol juga. Giliran yang lain lah. Loli boleh lah, Loli. Panenka. Gue gak bisa Panenka, Pak. Jangan begini aja, kadang gak gol gue. Tuh, stick gue aja. Tuh, lihat tuh. Aduh, yaudahlah. Alah, please. No. Astaga, hampir. Aduh, aduh, aduh. Hampir gak tuh. Hampir gak gol. Aduh, gue udah panik. Sumpah, itu sticknya bener-bener. Cari gol dulu aja, yoi. Gila, gue udah panik tuh, sumpah. Akhirnya gol juga, cuy. Tadi udah sempet terpleset kan, analognya kan. Aduh, aduh, aduh. Ya tapi dikit lagi kita bisa beli stick sih. Ini berkat ya para donatur. Terima kasih banyak, terutama untuk Sami Mob, Alvin, buat teman-teman yang lain juga ya kan. Terima kasih banyak sudah donasi, sudah jadi member, buat membership. Pastinya sangat berarti dukungan kalian di channel ini, apalagi di masa pandemi seperti ini ya.
Ayo dok, please, please, please. Tidak ada yang bantu kah? Kemen Ozil, Ozil. Balik dulu, balik ke Ozil mungkin. Nice, nice, nice. Oh, good, 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 good. No way, no way. Tidak, tidak, tidak. Ada apa itu? Dari tadi Anda, bisa-bisanya. Yuk, Ketia. Tunggu. Oh, mantap kali ini, mantap kali ini. Alah. Iya, Bro Afif ya. Yang selalu setia hadir. Terima kasih banyak. Pokoknya ya, bukan hanya yang donatur ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini ya. Terima kasih banyak. Yuk. Bro Afif apa Bro Williams? Yuk, let's go boys. Nope, tidak dapat ternyata. Aduh, bahaya, bahaya. No, Kiko Femini ya. Oh, nice. Oh, untung bukan pelanggaran, Pak. Ngeri, 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 ngeri. Tahan, tahan, Pak, tahan, Pak. Oke, okay, good. Gak terlupa sih ke depan. Ozil ya. Oh, nice sekali kontrol bolanya Ozil. Come on. Loli, tidak bisa tapi ke sana Anda, Loli. Oke, okay, good. Come on. Tunggu, 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 tunggu. Ayo dong, please. Aduh, gak ada yang bantu, coba. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Osu Mensah. Tahan, 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 tahan. Tidak bisa. Luis, Luis. Tengah buksa. Aduh, salah, salah. Tapi untung masih dapat sih. Kita coba kontrol permainan dulu ya. Possession ya, seperti biasa, Pak. Yuk, Ozil. Tengah mungkin. Nice, nice. Loli, dapat. Oh, good. Nice. Mantap kali, Loli. Joe Loli. Bro Kama Vinga lah, udah berubah lagi ya Anda. Semalam Anda Bro William, sekarang Anda udah jadi Bro Kama Vinga. Gila si Loli sih. Loli benar-benar tidak mencerminkan atributnya ya. Sampai jam berapa? Belum tahu Bro. Palingan ya sekitar 2 pertandingan lagi lah ya. 2 pertandingan lagi boleh lah. Sisanya kita akan lanjutkan besok. Oke, fokus lagi guys. Sudah unggul 2-0, sudah cukup aman. Nice. Apakah kita naikkan lagi jadi computer mode-nya on ya? Nanti aja lah ya. Kita fokus dulu ya. Kalau kita lolos ke UCL, baru kita naikin lagi ya levelnya ya. Seperti, aduh, seperti perjanjian kemarin-kemarin ya. Kita pelan-pelan aja naikin levelnya cuy. Jangan terlalu ambisius kan. Williams. Ozil, jatuh terlepas. Nope, tidak dapat. Oke, okay, good. Ozil. Ozil. Leketia kali ini. Tunggu Kamavinga. Nice. Kamavinga balik. Oh, wasit. Keras sekali itu wasit. Kasih ke Ozil. Masih dapat Ozil, tidak dapat tapi keras sekali itu wasit. Benar-benar Anda udah main kasar Anda ya. Janganlah main kasar. Tak kabur amat. Tidak. Tidak terkabur bro, tapi itu istilahnya men-challenge kita kan. Kita itu kalau udah, yang penting kita tuh udah nyaman dulu di satu level gitu loh. Kalau udah level legendary kan kita udah berhasil lolos kan. Artinya kita udah mampu untuk melewati level legendary. Nah ini kita main di level ultimate tapi kompetitornya kita matiin dulu. Kalau memang nanti kita oke, ya akan kita on kan. Tapi kalau lolos ke Liga Champions ya, tentunya tidak mudah. Karena biasanya nih ya, biasanya kalau kita main FIFA itu di pertengahan musim bakal jadi ujian yang sebenarnya sih. Entah kenapa itu IA-nya bakal jadi lebih jago aja. Kalau di pertengahan musim gitu. Aduh, dapat dong. Oke, dapat. Waduh, hampir nggak tuh. Hampir nggak tuh ke Dalberg. Gila, di chip dong oleh Dalberg. Tenang sekali Anda, udah kebobolan 2 kali Anda Dalberg. Oke siap bro Robby, tidak apa-apa, selamat istirahat ya. Yang mau tidur silakan istirahat dulu. Mungkin bisa nonton lagi replaynya besok. Oke yuk Kamavinga, gue juga mungkin off di 2 pertandingan lagi sih rencananya. Habisin ini dulu sih ntar. Oke good. Ozil, 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 bisa terlupa sih. Aduh, kelewatan juga itu.
Gila, tenang sekali mereka ya. Meskipun bermain di ini sudah kalah, tapi masih cukup tenang mereka, cuy. Tahan dulu. Habis ini kita ganti main ya. Kamavinga. Oke, sip. Kasih Ozil, enggak shooting mungkin Ozil. Astaga, tiang dong. Oke. Oke. Oke, masih tiang ya Ozil, belum beruntung Anda Ozil. Astaga, mulai nih counter attack nih. Please clean sheet. Objektif harus tetap diingat. Oke, nice. Ganti main dulu ya. Mau tidur di rumah abang. Abang siapa? Oke, yuk ganti main dulu ya. Ozil. Gue pengen main ini sih, Johnson sih, boleh ya. Udah 2-0 kan, udah cukup aman kayaknya. Kayaknya sih, Matthew boleh lah. Dua main ya. Dua main muda kita nih. Ini gue tarik dulu, gue istirahatkan maksudnya. Masalahnya si ini punya real face cuy kayaknya ya. Mantep juga. Ayo dong. Loli. Matthew baru main nih, udah lama nih gak main nih. Sama Vinga. Pada Matthew mungkin. Oke, nice, nice, yuk lari. Gak bisa, gak bisa. Hampir pak, hampir pak. Ayolah yuk. Walah, ada Masina dong. Ada Masina dong, tidak ada yang awal dong. Cuman yuk. Osumensa udah habis staminanya. Astaga, dibalik-balik dong. Anda harus seperti itu banget. Gak kena pak. No, it's not good, it's not good. Oke. Oke, good, Johnson. Udah terlepas. Aduh, ben diganggu lagi. Astaga, naga. Mulai-mulai nih. Ayo dong, please. No. Offset ya. Good, mantap. Nice, nice. Aduh. Perhatian banyakin ya. Gua males itunya sih. Sharpness itu terbentuk dari latihan sama dari ini juga sih. Oh, Sami MOB, terima kasih banyak tuh donasinya. Yang udah mau tidur Sami MOB ya. Silakan istirahat, bro. Sampai ketemu lagi besok pastinya. Dan besok nih bakal seru banget, sumpah. Karena kita akan menghadapi tim-tim yang besar ya. Oh, true ball. Aduh, diganggu kayak gitu. Ada dosen dong. Karena sharpness itu terbentuk dari latihan dan dari ini sih. Dari seberapa sering kita mainkan gitu, cuy. Sharpness itu lebih ke... apa namanya ya kalau ngomongnya itu ya? Harmonisasi kali ya. Ya sudah kenal aja satu sama lain. Jadi udah tahu, udah ngerti strategi kita gitu, cuy. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Johnson. Aduh, kasih buat ban sih niatnya. Lagi-lagi dong. Aduh, astaga naga, jangan dong. Please. Clean sheet dijaga. Oke, Warol, good job. Setrupas, nice. Buat ban bisa tuh. No, astaga naga. Kerasa banget ya. Kehilangan Ketia di depan itu kerasa banget, cuy. Gak bisa sih memang. Kita butuh halo bro. Kita butuh banget sih Ketia. Mungkin karena gue udah terbiasa dengan permainan Ketia itu ya, yang menyemput bola ke bawah. Jadi gue agak kehilangan sih. Sepertinya gue udah mulai-mulai ngawur mainnya kan. Karena ritmenya udah berubah. Sharpness-nya tadi itu loh. Aduh, buang please. No. Astaga, untuk gak gue please. Aduh, hampir hilang clean sheet. Bisa-bisanya tendangan kayak gitu. Untung masih clean sheet ya. Luis. Oke, kasih Luis. Nice. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Matthew. Kemon Johnson bisa bantu mungkin. Nice. Kemon Johnson udah bagus sih. Yuk, Woodburn. Mantap. Ke tengah mungkin ada Matthew. Salah passingnya. Bukan salah sih, cuman momennya tidak pas.
No. Oke, dapat sih. Nice. Williams, mantap. Lewis. Matthew. Mereka Mavinga sih itu. Ikut. Johnson. Terlebar dulu mungkin. Oke, nice. Tidak bisa ditarik nyata. Yuk. Loli. Aduh, salah gua. Tadi mau kasih kamarnya sih. Oke, dan tapi tidak apa-apa. Kita sudah berhasil meraih 3 poin ya. Dan clean sheet kita udah mulai-mulai nih. Udah mantap sih. Tinggal ini aja sih. Berapa kali lagi nih target kita untuk clean sheet? Kayaknya kita makin kokoh di puncak klasemen enggak sih? Just a couple of questions for you. Oke, mantap. Loli, mantap banget sih sumpah. Wajar sih ya, enggak gua jual kan? Sangat wajar sekali kan? Nabil baru bergabung Anda? No. Oke, let's go. Clean sheet bisa, yuk bisa dong. Kita cek apa tadi yang mau kita cek ya? Thiago Silva ya? Gua mau cek objektif dulu ya. Yuk duluan, silakan Bro Robi, selamat istirahat ya. Oh, 3 kali lagi ya kita clean sheet diminta ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Thank all the first team apa nih? Semangat, semangat Bro Afif. Oke, okay, proud of you. Tadi Thiago Silva ini ya, Thiago Silva udah kita masuk shortlist kan. Walah, kok bingung gua. Kontrak yoi nanti ya. Kita cek ini dulu. Thiago Silva 37 tahun sih. Harganya masih cukup mahal sih, masih 13 jutaan, Pak. Aduh, janganlah. Janganlah ya. Klasemen kita di peringkat pertama kayaknya masih ya. Kita coba cek ya. Kita cek klasemen Premier League. Kita masih di puncak sih. Mantap kali kan? Oke. Kontrak ya. Kayak kontrak kita masih cukup aman ya. Bang, gua nge-game dulu. Yoi, bro. Bye. Kontrak kita aman sih seharusnya. Cuma gua pengen lihat statusnya aja gitu loh. Oh, Beso kontraknya ya. Tidak apa-apa, nanti aja. Medina, Beso, Worrell. Waduh. McKenna. Oke. Ribeiro aman, Williams aman, Samba aman, Okama ya. Oke, kayaknya back kita kayaknya masalah kontrak semua sih. Osimhensa aman kan? Osimhensa pastinya aman, masih baru kan? Abang nggak ngerokok? Nggak, gua nggak ngerokok. Tapi gua ngopi, aneh kan? Nggak ngerokok tapi gua ngopi, coy. Gimana coba? Biasanya kan orang ngerokok itu ngopi kan, ngopi itu pasti ngerok kok balik gitu ya. Yates juga ya. Ameobi aman. Ameobi udah kita perpanjang ya. Slater, Keegan aman. Kamavinga, waduh, Kamavinga juga nih. Banyak banget masalah kontrak kita, cuy. Willock. Aduh. Parah sih nih. Ozil aman. Kalau yang ini gak usah kita pikirin lah. Woodburn juga nih. Matthew. Bawang itu kah aman. Taylor. Waduh, Ketia gak tuh. Oke. Tapi nanti aja ya. Kita akan mungkin di bulan-bulan November lah. Bulan November akhir sebelum masuk bulan Desember. Kita baru fokus ke masalah kontrak. Ya. Untuk sementara sih kayaknya gak terlalu masalah juga ya kan.
Oke, Yates minta dimainkan. Boleh lah ya, Yates kita mainkan ya. Kita akan bermain Bristol. Boleh lah, kita akan pakai tim kedua ya. Ini tim kedua kita, tadi Yates minta main ya. Yates mana Yates? Mana anda Yates? Waduh. Oh ini astaga naga. Mata. Egy boleh deh main di awal, Silva udah resmi terjual, pastinya nggak akan gua mainin lagi. Kita masuk, kita bawa ini aja Carvalho untuk Arthur, boleh kita bawa dulu. Richardson aja, ngapain kita bawa itu ya kan? Tadi Williams main ya. Berarti nggak usah lagi nih, Slater. Slater udah lama nggak main, boleh lah. Kayaknya udah ya, cukup lah ya. Willock drop dulu lah, nanti Carvalho aja sih. Kayaknya aman. Aman sih kayaknya. Richardson bisa main di kiri kalau nggak salah sih. Bentar. Mana sih main kita yang tadi, yang gua drop tadi sih, Richardson ini sih. Oke, ini kita mainin ya. Ganti di biru. Dan gua akan bawa cadangannya sih. McKenna gua drop, gua bawa ini baru di biru untuk cari, untuk jaga-jaga sih kalau memang dia nggak bisa bermain bagus. Sip. Oke lah. Let's go boys. Bang, kapan beli Lapadula? Waduh. Janganlah Lapadula. Main Liga Spanyol. Liga Spanyol rawan ini, bro. Copyright. Itu paling parah copyrightnya Liga Spanyol. Dari lisensi, dari musik, itu parah banget sih Liga Spanyol, sumpah, dari FIFA 20 tuh. Makanya konten creator FIFA itu paling males kalau untuk bermain di career mode Liga Spanyol. JJM itu main Barcelona aja, itu kan pasti dia di sim dulu kemudian langsung di jump in kan. Karena kalau nggak kayak gitu pasti terkena copyright. Tapi kalau liga yang lain sih masih cukup aman. Kalau Liga Italia cukup aman sih, cuman ada beberapa hal yang terkena copyright juga. Apakah tim lapis ini bisa kembali beraksi ya? Karena ini gue benar-benar main lapis kedua sih. Lawan Bristol masalahnya. Harusnya sih nggak ada masalah ya lawan Bristol ya. Dan selama Bristol kita akan main satu pertandingan lagi dan kita akan off ya. Mungkin ya jam satuan lah kita selesai pak. Santai aja. Baru kita mulai fokus nonton sepak bola yang sebenarnya. Sepak bola yang sebenarnya enggak tuh. Oke lah yuk. Bisa lah ini tim lapis kedua kita nih ya. Enggak lapis kedua juga sih, ada Yates juga di sana kan. Egy main tuh dari awal ya. Kita akan terus memberikan kesempatan bermain pastinya. Matthew, Slater, Elliot bermain juga. Tadi gua salah sih, gua nggak bawa ini ya tadi ya. Gua nggak bawa Wangi Tuka ya. Gua bawa Ketia ya. Oke. Sayang sih, sayang. Oke, let's go. Bisa lah ini. Wah, nice Matthew. Dapat sih. Ayo. Hampir dong. Egy nggak cetak gol lagi nih Egy. Padahal dulu baru kita datangin cetak gol langsung dia kan. Carvalho kasih kepada Egy. Trupas. Nice. Mantap kali. Egy dong, asisnya dong. Oke, congrats Egy. Sudah memberikan asis. Mantap. Trupas Egy mantap juga anyway. Matthew, nice, mantap, yuk. Bisa lah ini.
Oh, Meisu mantap. Slater. Slater jarang banget gua mainin ya. Yates daripada Egi mungkin. Oke, okay, nice. Come on. Wih, dah dapat sini. Come on Carvalho. Carvalho please, kasih ada Egi mungkin. Egi balik, bisa shooting Egi. Aduh. Sayang sih. Langsung di itu dong. Di body dong. Oh, di touch nice. Ayo, please ke tengah. Udah lari itu Shepard. Rupas. Good. Come on. Eh, Elliot dong kok Shepard ya? Salah. Yates. Tarik dulu. Egi. Come on, Egi. Aduh. Susah sih, masih susah ya. Ayo please. Tidak dapat ya? Han. Dan Bisu di sana. Tidak dapat. Sudah mulai susah. No. Hampir saja. Kim Bisu. Richardson. Tengah mungkin Richardson. Nice. Richardson, Slater lari mungkin. Oke, mantap sini. Yuk, masih bisa. Bisakah? Tidak ada main kita di tengah, Pak. Susah sekali ya. Widih, di back heel, di chip dong. Bisa-bisanya Anda seperti itu. Astaga, nggak terkejar lah ini. Eh dong. Aduh, no. Wah, good save, Okama. Nice. Hampir saja Pak. Okama gue gigi juga ya. Oke, nice. Udah 5400. Iya, masih 5400 sih. Aduh, Matthew harusnya bisa lari sih tadi. Oke, tahan dulu. Astaga, kok salah passing terus. Sumpah. Gak ngerti lagi kalau udah main tim lapis kedua ini. Itu passingnya udah payah banget cuy. Udah susah passingnya ya. Kayak udah gak punya koneksi gitu. Ya karena memang subnessnya jelek banget kan Egi. Tapi untung lawannya Bristol sih. Untung gak tuh. Oke, okay, nice. Carvalho bisa terupas. Oke, okay, dapet sini sama Matthew. Ih gila Matthew. Ambil dong. Ya udahlah, selebrasi lah Anda ya. Udah 2 gol ya Anda ya. Tidak apa-apa. Masih 15 orang yang nonton. Sudah pada ini kali, Bro. Udah pada nonton Liga Champions, sudah mulai kah? Oke, okay, good. Mau kita akhiri cuma tanggung sih satu game lagi lah ya. Satu game atau udahan, Bro? Kalau udahan ya udah kita udahan. Besok lagi kita sambung ya. Besok bisa nggak kita sambung langsung selesaikan musim sampai ke musim dingin ya? Wah, besok mantap sih. Besok kita sambung, kita gas sampai ini sih. Sampai bursa transfer gitu, coy. Bisa lah kayaknya ya. Tinggal berapa match lagi sih? Kita cek ya. Yuk. Wah, nice. Richardson mantap juga Anda. Apa karena lawannya Bristol ya? Kita terupas mungkin. Wih, mantap sih. Kita lihat bisa dapat. Good. Ke tengah dulu Matthew. Udah lari itu. Come on. Ada Egi. Egi, please Egi. Waduh, salah. Nggak ke situ tadi harusnya Egi lari. Satu game lagi ya. Boleh lah ya. Kita selesaikan dulu ya. Ayolah yuk. Kalau ini sih nggak ngaruh clean sheet atau enggak ya. Kalau di Carabao sebenarnya nggak penting juga sih. Carabao hadiahnya kecil banget sumpah. Nggak nyampe 1 juta kan hadiah Carabao Cup. Cuma ya paling tidak kita memberikan kesempatan bermain seperti main-main seperti ini sih.
Wah, mulai-mulai. Aduh, offset kah? Oh, nice. Gila, Okama udah mantep banget, cuy. Okama mantep banget, sumpah. Ayo dong, Carvalho, Anda ditarik-tarik ya. Yes. Egi mana, Egi? Egi bener-bener sih. Rupa sih. Gak dapet dong. Egi sering banget kehilangan posisi gak sih? Offset tidak? Tidak offset. Oke, ayo dong. Please. Lagi The Yates sana. Udahlah wasit, udah habis dong itu. Harus dong. Harus dong. Mereka udah gak bisa nyerang sih itu. Nunggu apa lagi coba ya kan. Oke, okay, nice. Rizky Bilar gak tuh. Satu game lagi. Rizky Bae baru bergabung lagi kayaknya. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Elliot. Tidak ada yang membantu Elliot. Ya udah, tahan aja bolanya. Come on, Egi. Egi stamina-nya masih lumayan sih. Come on, Matthew. Oke, okay, nice. Slayer. Yates. Mantap. Aduh, baru bilang mantap. Oh, dapat tapi. Dikasih dong. Lupa, sudah Egi. Oh, Egi dapat nih. Egi, aduh. Astaga naga, gila sih kok gitu sih. Aduh, kok gitu ya. Sumpah, ngeselin banget, cuy. Lupa Egi. Oke, nice. Matthew bisa sih. Waduh, kipernya. Udah mulai sabi ya kipernya ya. Pinjemin dulu Egi ya. Udah tanggung sih bro. Egi itu karena kurang jam bermain aja. Makanya tidak terlalu terasa perkembangannya gitu loh. Egi. Lepas pada Egi. Nice, nice. Kontrol bola Egi please. Masih Matthew bisa. Oh dapat lagi. Assist lagi Egi dong. Oh mantap. Matthew hat-trick coy. Gila sih. Pinjemin dulu. Oke mantap. Udah 2 assist coy Egi coy di pertandingan kali ini ya. Tapi mungkin lawannya juga Bristol sih. Cukup gampang lah ya lawan Bristol. Egi main durian di Medan. Egi kan udah lumayan tuh di Lecce Gedan. Sudah mulai mendapat kepercayaan kan Egi kan. Di relive kan maksudnya ya. Meskipun masuk dari bench. Tapi setidaknya tidak seperti di musim pertamanya sih. Sudah mulai mendapatkan jam bermain maksud gua gitu coy. Gak true ball sih pada Elliot. Nice. Tahan dulu lah Carvalho. Oh mantap ini. Ih. Astaga. Gila sih itu banyak. Matthew kenapa jadi gacor gini mainnya. 3 gol pak Matthew pak. Tanda-tanda nih. Gila strikernya jadi mantep banget gak sih. Habis ini tekan tim main ya. Egi tidak dapat tapi. Ayo dong. Ayo dong please dong. Deket dong, deket dong. Oh nice. Nice. Ayo Egi please. Carvalho. Christy. Masuk tengah. Matthew. Tidak ada kah main kita. Ada Egi. Oke okay, nice. Balik dulu. Ada Matthew lagi. Good. Egi please masuk ke tengah Egi. Tidak Anda masuk ke tengah. Jadi Egi bisa sih. Aduh, enggak lolos dong. Padahal Egi udah mantep sih positioning-nya. Walah, lepas kali ini. Come on, no, enggak bisa dikejar ini. Walah. Dapat. Aduh, nope. Oke, okay, nice, good. Gacor enggak tuh. Dimain dulu lah ya. Egi kita drop dulu. Tapi main kita mantep-mantep semua sih sebenarnya. Biarin aja lah Egi ya. Ini boleh. Arthur aja. Arthur boleh deh. Udah 2 aja lah ya. Yang lain gak usah lah. Udah menang juga kan. 3-0 pak. Iya kali 3-0 bisa di comeback.
Udah boleh tekabur. 3-0 tuh udah saatnya tekabur itu, bro. Kan? Apa kata gua? Anda aja nandang udah kayak gitu, udah nggak becus. Tekabur kali Anda. Tapi tidak apa-apa. Yuk. Arthur, kasih Egy mungkin. Biarin Egy main 90 menit ya, sekali-sekali dong. Egy kan jarang main 90 menit, Pak. Ayo. Carvalho, Carvalho. Masih Carvalho. Kita terupas mungkin. Oke, nice. Si angkat bola ke tengah. Ada siapa di sana? Tidak bisa, tapi disundul. Sayang sekali. Matthew, please. Aduh, gagal tadi. Oh, dapat sih itu. Dapat sih. Dapat sih. Oh, nice. Nice. Terlebar. Waduh, salah, salah. Gue mau lebar ke Sevart sih harusnya. Tidak dapat. Mulai-mulai Anda. Terowel ini. Isti tackle, nope. No. Okay, good. Buang dong. Walah, bukan situ buangnya. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Udah menang gak tuh? Kebobolan gak tuh? Tekabur Anda. Anda tekabur ya kan? Tapi gua sih notice penampilan Hokama ya. Hokama makin gacor gak sih? Refleksnya makin bagus menurut gua ya. Mungkin buah dari latihannya juga kan? Iya, terlepas dari kebobolan tadi memang itu kesalahan juga. Kan memang faktor, ya faktor kesalahan kiper maksud gua, memang faktor kesalahan ini belakang kita kan. Oke, kasih Matthew dulu. Tahan, please. Si Arthur. Sabar, balik pada Matthew. Nice. Ayo, please, di tengah tidak ada. Bagus. Baik dulu. Oke, nice. Aduh. Udah mulai-mulai. Gak dapat dong. Udahlah. Tinggal berapa menit lagi? 4 menit lagi, santai aja sih. Dimain-mainin dong. Sempat-sempatnya Anda main-main kayak gitu ya. Anda masih ketinggalan sih. Anda mau main-main kayak gitu ya, harusnya kalau udah unggul kayak tadi bisa terkabur kan. No. Alalalalalala. Hampir gak tuh. Meso ya, gagal duel meso ya. Salah sih, salah positioning ya. Oke, nice. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santuy-santuy. Yang penting tidak kebobolan. Meskipun gak kebobolan juga sih, satu gol. Ya, at least menang lah ya. Berarti kita udah masuk ke... Waduh, passingnya. Ayolah, menang sih menang gitu loh. Udahlah. Medina. Udah, yuk. Pertandingan terakhir kita habis ini ya. Yuk, good game. Mantap. 3-1, Pak. Hat-trick to Matthew. Anda bawa pulang kali ini Matthew bola ya. Bagus sekali. Penampilannya baru sekali jadi starting 11 udah langsung hat-trick ya tuh. Udah tanda-tanda nih Matthew. Tanda-tanda masa depan ya. Oke, yuk. Let's go, boys. Satu pertandingan terakhir ya. Kita akan lihat. Kita udah di babak berapa sih Carabao Cup? Hi there, have you got a minute for a question? Oke lah, kita langsung gaskan aja ya biar cepet ya. Karena kayaknya sebentar lagi udah mulai nih Liga Champions nih. Kita mau nonton. Gua juga mau sekalian ngedit Bagus Kavi, Pak. Untuk besok ya kan. That'll be all. Thanks very much. Yuk, mau nonton Chelsea udah mulai ya. Jadi kita udahan apa gas nih satu lagi nih. Oke, okay, good performance. Apalagi nih, Conan Loan. Oke, okay, nice, mantap. Kita kan lawan Bournemouth. Wah, lawan tim ini lagi dong. Lawan tim promosi lagi dong. Ya, gampang sih seharusnya. Seharusnya ya. Belum mulai kita udah sombong. Tapi tidak apa-apa, karena sombong kita emang benar-benar terbukti gitu loh. Para guai. Kita reject lah pastinya. Taylor. Aduh, Taylor
Dari kemarin perasaan gagal terus transfernya Taylor. Ya udah, satu pertandingan lagi ya, nanggung ya. Let's go boys, gas. Satu pertandingan dari mereka, mereka mekat 20 sih. Kita pemuncak klasemen lawan tim papan bawah sih. Papan bawah nggak tuh, sombong. Apa ya, kita pakai tim utama ya. Boleh sih tim utama. Sebentar, sebentar, gue pengen lihat ini sih. Jadwal kita, Bournemouth, kemudian, jaraknya jauh sih, aman, aman, aman. Pakai tim utama juga aman sih, tidak perlu rotasi pastinya. Sip, langsung aja, pakai tim utama kita. Gue rasa sih bisa lah, udah gampang nggak? Belum mulai udah sombong, udah terkabur ya. Ya, secara matematika, secara di atas kertas, kita peringkat utama lawan tim juru kunci gitu loh. Seharusnya sih aman ya, seharusnya ya. Seharusnya. Tapi tentunya sepak bola, apalagi di sini kan gua menurunkan semua pemain utama kita nih. Jadi, seharusnya sih kita bisa memetik kemenangan lah. Dan jangan sampai kebobolan, clean sheet sih harusnya. Sudah terdengar suara anthem Liga Champions. Jangan takabur Anda, Bro Apip. Anda tidak boleh takabur seperti saya ya kan. Oke, gaskan lagi. Ini lawan kita dulu di Championship kalah nggak sih lawan Bournemouth seri ya? Kalau nggak salah sih, seingat gua agak lupa juga masalahnya. Ketia, apakah bisa kembali cetak gol? Harusnya sih bisa ya, harusnya. Super Ketia sih. Jadi, itu siapa tuh yang pemain CGM di Chesterfield tuh? Aduh, siapa sih namanya? Aduh, kok gua lupa ya. Alah, kita lihat aja nanti di setting Ripen ya. Kalau gue inget, ini pemain gue inget banget nih di Chesterfield CGM nih. Oke, dan di setting Ripen gue turunkan seperti biasa sambal. Ya, tidak ada perubahan sih. Semuanya main inti yang gue turunkan pastinya. Loli, Ketia, dan Ameobi. Di bench juga ada Willock ya, udah siap tuh Willock tuh. Peterson, Stacey, Kotner, Mepham. Oh ini Mepham yang Anda inginkan. Oh pilih-piling. Iya, gue ingat pilih-piling pak. Itu salah satu pemain di Chesterfield. Kalau Anda ngikutin Chesterfield pasti kenal juga. Oke, let's go boys. Yolah, bisa lah. Aroma-aroma kemenangan udah sangat tercium nih. Wele, jangan takabur. Dah. Main-main gua cuy. Bercanda, just kidding ya. Ayo, yuk. Di biru. Lupa sih. Aduh, kan. Baca dong. Oke. Akibat takabur kah ini? Ayo, please. Ayo dong, kalau dapat sih. Masa iya sih kita harus kalah lawan tim juru kunci ya kan? Aneh banget. McKenna nice gitu dong defense-nya, bro. Ayo please, lari dong Ameobi. Ketia ke tengah, nice. Astaga, langsung ditabrak dong. Anda udah main tabrak-tabrakan ya. Masih Mensa duel. Dapat sini McKenna nih. Kena punya tackle yang bagus harusnya. Oh nice. Itu dong. Okay, good. Come on please, Ketia lari. Oh aduh, Ketia cedera pak. Seriusan. Astaga, naga ke tengah sih. Luis balik. Astaga, gak gol sumpah. Aduh. Ketia cedera pak. Parah nggak ya? Bentar ya, kita cek ya. Aduh. B
Bisa nggak ya kira-kira sembuh ya? Oke, coba berapa menit lagi ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu parah sih cederanya. Harus dong Katie cedera. Mudah-mudahan cuma kram biasa sih maksudnya. Ayo please. Ada mulai nih. Jangan please, yuk. McKenna bisa sih. Wah, nice, nice. Passingnya McKenna. Anda jangan. Aduh. Mulai. Oh, nice save, nice save. Akibat kesombongan, kan? Akibat sombongan Anda jangan takabur Anda. Udah mulai-mulai nih. Dikasih dong bolanya dong. Oke, terima kasih. Ketia ya. Oh, tidak lagi cedera Ketia ya. Nice. Cuma loli sih lari sih. Oke, good. Udah punya kecepatan loli. Nggak bisa dikejar ini pasti nih. Ketia ke tengah. Please, Ketia, Ketia. Peterson, harus Anda ya. Save lagi ya. Ayo, tengah. Ada McKenna. McKenna nggak salah gue. Lira, yuk, yuk, yuk. Dapat. Oke, okay, nice, nice. Kamavinga. Masih Kamavinga. Tahan Kamavinga. Good. Ayo. Gak bisa. Tarik dulu. Nice, Luis. Gak bisa, gak bisa. Loli sih. Loli. Aduh. Dapat dong. Gila sih defense-nya. Gila sih defense Anda. Nice. Tabrak aja Worrell. Tabrak aja Worrell. Gak apa-apa, hajar aja Worrell. Ayo kan. Aduh, Katia kenapa sih? Loli bisa sih. Waduh. Kemot, no. Gila sih kipernya, gila sih. Gila sih kipernya mulai-mulai nih. Masa kiper lawan juru kunci kita gak bisa bobol sih? Sumpah. Worrell, no. Masih belum berhasil. Ayo minta aja bola pendek mungkin. Cuma nice Katia, dekat-dekat, good. Wah, astaga naga, sumpah, sumpah masih nggak dapet, cuy. Mau gimana lagi? Apakah ini tanda-tanda yang tidak bagus? Mudah-mudahan tidak pastinya. Dapat dong Luis, duel nice, dapat sih, good. Di Ozil. Masih Ozil. Ozil kuat sih. Ozil kuat sih. Cuma Katia please. Aduh, Katia kenapa sih ya? Gue agak aneh nih. Lupa sih. Kamavinga bisa sini. Kamavinga. Let's go boys. Selesaikan dengan baik Kamavinga. Good game. Akhirnya ya. Setelah percobaan demi percobaan cuy. Finally. Nice. Umpan dari Ozil nggak tuh? Harus Kamavinga ya yang menyelesaikan. Udah 9 gol ya pak. GG sekali Kamavinga. Ayo, yuk. Dapat, dapat sini. Oke, nice. Kamavinga. Masih Kamavinga. Kemal loli please. Anda tidak lari dong. Oke, Tia. Rupas. Oke, oke. Ozil. Waduh. Ozil mau. Udah sembuh sih, Tia. Udah aman sih. Tidak terlalu. Kayaknya cuma kram biasa, bro. Aman. Untuk Tia, bro. Tapi nanti gua ganti ini sih. Wawangi Tuka juga. Bentar lagi lah. Di babak 2 ya, menit 60-an. Wala wala wala. Bisa-bisanya passing seperti itu Anda. Oh nice. Ini biar ucap. Nanti ya kita ganti ya. Kayaknya tidak terlalu masalah sih. Itu cuman. Waduh. Buang sih. Oke, nice. Habis mungkin wasit. Oke, good. Mantap ya. Yoga Adirosa.
akan ganti di menit 60-an kali ya. Kalau kita lihat di sini udah nggak masalah sih. Tuh kan udah sehat lagi dia. Udah aman maksud gua gitu, cuy. Kalau dia masih cedera biasanya masih ada tanda apa tuh? Ada cedera itu kan. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi, berarti udah aman seharusnya. Ribeiro, nice. Ozil, please. Ketia. Cetrupas, mantap. Balik sih. Si Ketia sih, nice. Kamavinga lari. Oke, good. Ke tengah mungkin. Dapat sih. Aduh. Hampir saja. Ketia, wah, buat putar-putar Ketia. Waduh, kipernya sumpah. Dari tadi Pak kipernya, Pak. Kayaknya bukan hari yang cerah untuk Ketia di pertandingan ini ya. Loli, come on. Dapat sih. Aduh. Ketia dari tadi banyak banget peluangnya, cuma masih ini sih. Oke, okay, nice. Sabar. Gak bisa. Ketia. Oke, okay, good. Amiobi ke tengah. Ozil. Balik ke Ketia mungkin, nice. Iya, dapat gol ini. Oke, okay, nice. Dari tadi Pak Ketia, Pak, akhirnya ya. Harus dong umpan dari Ozil gitu ya. Mantap. Yuk. Luar biasa Ketia, 13 gol. Udahlah kita ganti dulu ya Ketia ya. Kita ganti Wawangi Tuka dan Woodburn boleh masuk lah ya. Kedua dulu. Aduh, tapi Mas langsung game on dong. Ya sudah, tidak apa-apa. Nantilah kalau bolanya keluar langsung dibuang dong bolanya. Oke Ketia, game. Mantap Anda ya. Tapi kita kasih kesempatan untuk Wawangi Tuka juga pastinya untuk menunjukkan kemampuannya. Wawangi Tuka kasih. Nice, dapat sih. Oh, mantap sekali Wawangi Tuka punya kecepatan sih. Good game sekali Wawangi Tuka. Come on. Loli ke tengah itu, yuk. Langsung dibuang oleh kipernya. Kipernya memang mantap sih di pertandingan kali ini ya. Yuk, Douglas Luiz masih belum berhasil. Cukup Spartan mereka ternyata. McKenna, please. Aduh, Anda jangan kocek-kocek McKenna lah. Nice, wih, kuat sekali Anda Warol. Kuat sekali, aduh. Astaga. Mampus gak tuh. Oke, nice, terima kasih Azim Alfans sudah bergabung menjadi member. Terima kasih banyak. Pelanggaran tapi Pak, bahaya sekali. Udah, kita taruh sini satu ya. Hampir deh. Tapi ya di FIFA 21 free kick kan tidak terlalu OP lagi sih. Datangin kiper Bournemouth. Iya sih, OP banget sumpah dari tadi ya. Gak bisa kita bawa bolnya, cuy. Ya bisa sih, tapi susah gitu loh. Berapa kali percobaan baru berhasil ya kan. Woodburn bisa sih. Yuk kasih Ozil dulu. Oke, nice. Oke, Ribeiro. Daripada Ozil. Lah, Wawangi itu kah? Ada Kamavinga. Waduh, kok gitu umpannya? Jangan terlalu skill juga kali. Santai aja masingnya, Pak. Tidak perlu skill banget-banget. Please clean sheet dong. Kita butuh objektif. Tapi at least major rating kita udah mulai membaik ya. Udah 70-an major ratingnya, Pak. Ya berarti udah mulai membaik lah. Meskipun kita tidak tahu masalah ratingnya karena apa turun ya. Widih, digocek-gocek. Wah, tuh kan. No, tidak bisa pastinya. Good game. Satu pemain lagi ya. Kita ganti satu pemain lagi ya. Siapa nih mainnya? Willock, boleh lah Willocknya ganti Ozil. Yuk. Selamat bergabung ya. Terima kasih banyak. Faris Saifullah, terima kasih banyak sudah bergabung juga menjadi member. Luar biasa sekali.
Terima kasih atas bergabungnya kalian, itu support banget buat gua pastinya cuy. Terima kasih ya. Ibiru ayo. Dan ini pertandingan terakhir kita ya cuy. Kita besok lanjut lagi ya. Ayo Woodburn, bisa dapat sih. Wawangi Tuka. Hahaha. Itu dia. Itu dia dong. Wawangi Tuka punya kecepatan. Dia itu tipikal permainannya sama kayak Ketia sih. Makanya gue senang banget dengan dia gitu cuy. Tapi kita lihat tadi juga Matthew juga udah mulai-mulai ya. Udah hat-trick dia cuy. Wawangi Tuka. Wamang. Wamang. Gue wawangi ya. Wamangi Tuka. Oke mantap, good game. Haris Saifullah, terima kasih banyak sudah bergabung. Yoi bro, nanti bisa di replay aja kali ya untuk nonton dari awal mungkin kalau mau nonton. Karena gua kayaknya udah ini udahan dan kita akan langsung lanjut besok ya. Karena besok tuh kita kan lawannya tim-tim berat semua cuy, itu bakal seru banget sih sumpah. Ada City ya, dari Liverpool lawan kita nanti ya, Chelsea juga kalau nggak salah. Lawan kita selanjutnya nanti kita akan lihat ya. Jadwal kita siapa aja lawan berikutnya. Mungkin kalau sempat ya kita selesaikan lah untuk sampai. Waduh, Anda bener-bener tengah mantap. Oke, oke, tahan. Waduh, wasit. Oke, good. Apakah kita bisa mencetak gol dari skema free kick? Siapa yang ngambil? Loli. Loli bisa sih, Loli. Ozil diaturannya ya. Kita kasih Ozil kali ya. Oh, Ozil udah gua tarik ya. Aduh, sayang sekali sih. Free kick taker siapa jadinya? Sama Ving ya? Ayo, udahlah, biarin aja lah ya. Astaga. Salah dong, kelamaan dong. Please lah, astaga raga. Gua lagi nyari akurasi. Harus kayak gitu ya, sumpah malu-maluin banget cuy. Sorry. Lamaan pak, nggak boleh berarti lama-lama ya. Harus cepat gitu. Oke, nice. Woodburn. Pernah mungkin? Aduh, tidak bisa. Rame banget di tengah pak. Ayo, dapat dong. Oke, nice. Ya, harus clean sheet sih harusnya kita bro. Kita masih mengejar objektif ya. Tinggal berapa lagi? 3 kali clean sheet lagi ya. Berarti kalau kita clean sheet ini 2 kali lagi sih. Mudah-mudahan masih ada waktu sih. Oh, nice. Good. Defense-nya cukup oke sih. Tinggal defense aja sih ini. Oke, good game. Libero. Wala. Mulai Anda. Widih, jangan dong, please dong. No. Good. Mantap, Woral. Mantap Woral. Emang ya cocok banget nggak sih jadi kapten kita gitu cuy. Untuk Woral ya. Luar biasa Anda. Buang sih. Udahlah. Kalau dapat bola buang lah ya. Ayo please. Nggak bisa diambil dong bolanya kalau kayak gitu. Aduh, Anda kasih saya ya. Terima kasih. Ya Wilek, satu gol lagi bisa mungkin. Walah, sombong Anda. Oke, guys. Ini ya full time result tuh artinya clean sheet lagi kita ya. Dan kita akan lihat untuk objektif kita udah berapa. Dan pastinya harusnya sih kita masih di puncak klasemen ya. Bau-bau Liga Champions sudah mulai semerbak nih. Tapi tentunya terlalu dini, Pak. Terlalu dini. Oke, tapi ya sejauh ini kita belum menemukan lawan-lawan yang berat sih. Maksud gua kita belum ketemu MU segala macam kan. Jadi ujiannya sih di pertandingan besok kali ya. Karena lawan kita berat-berat banget. Penalti buat Chelsea. Aduh, jadi yuk takabur yuk. Dari tadi gua udah takabur kan, dari awal sebelum mulai gua udah takabur, Pak. Tapi hampir deg-degan juga gua. Thanks for the questions. Oke, kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek untuk progress assessment apalagi nih sumpah.
tercapai gitu maksudnya. Oke. Belum ya? Maksudnya apa sih tadi? Oh, tinggal dua lagi ya ini ya. Gua bingung ini sih, unit development ini. AI tapi tidak punya objektif. Apa maksudnya? Apakah karena itu? Meja rating gua 3 juta. Oke, tidak terlalu gimana-gimana sih kalau untuk target itu sebenarnya. Oke. Brand exposure dikit lagi sih sebenarnya. Tinggal main depan ya. Oke lah. Dan next kita akan menghadapi... Oh, kita akan expense beberapa hari ya. Bentar, gua expense beberapa... Expense! Karena kita akan mencoba cek ini sih, Youth Academy. Nah, betul sekali. Ini dia, mudah-mudahan kita akan dapat lagi sih. Pemain bagus gitu loh. Siapa ini? Fosu Mensah? Waduh, Fosu Mensah 8 minggu, sumpah. Astaga naga. Kabar buruk, bro. Fosu Mensah, bro. 8 minggu, bro. 2 bulan. Aduh, ini... Wah, ini kiper lagi. Astaga, harus dong. Kiper lagi, sumpah. Bosen gua mainnya kiper semua gitu, cuy. Oke. Reject. Main ini kunya. Ini kita reject. Tidak bagus. Gila aja jelek banget, coy. Yuk, akademinya jelek-jelek ya. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Oh, ini ada harapan di sini. Ini dah William Walton. Ini kayaknya lumayan sih, cuman gua coba lihat langsung ya. Kita akan lihat langsung untuk ganti Fosu Mensah. Williams kan di kiri, bro. Kayaknya Williams nggak bisa deh main di kanan di sini. Ini ya kiper tadi ya, yang baru ketemu tadi. Lumayan sih, lumayan. Libero, aduh jelek-jelek banget sumpah. Ini lumayan sih, ini bisa jadi harapan sih. Kunya ya, kunya lumayan. Bazin tidak bagus. Wah, kan Walton lumayan kan, Walton kan. Walton lumayan sih, ini bisa kita langsung development. Gua pengen dia jadi kita langsung latih dia aja kali ya. Jadi CM, saya nggak bisa jadi CM ya. CF right winger aja ya. Akhirnya kiri sih. Jangan left winger aja. Kita latih dia di sini biar dia jadi left winger langsung. Jadi nanti baru kita latih atribut-atributnya ya. Iya, kalau seharusnya dia bisa main di kanan, cuman di sini kayaknya nggak bisa, bro. Kalau di real life bisa, cuman di sini dia nggak bisa kayaknya ya. Cuman nanti kita coba cek aja. Nih ya, gue coba cek ya Williams. Kayaknya nggak bisa deh. Tuh kan, dia punya kemampuan bermain di left back atau di left wing back. Dia nggak punya kemampuan bermain di right wing back gitu loh. Oke. Kayaknya segini aja. Next, kita akan bermain menghadapi jadwal dulu ya. Nge-lag nggak tuh? Bodoh amat. Ini dia lawan berat sudah menanti pastinya. Brighton tidak terlalu berat sih. City, Liverpool, dan Chelsea, Pak. Benar-benar jadwalnya ya. Kemudian ada Everton lagi, Arsenal juga, ada MU. Waduh, lawan-lawannya udah mulai-mulai nih, cuy. Oke lah, kayaknya segini aja kali ya pertemuan kita di malam hari ini gitu, cuy. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Buat Afif Fadil yang sudah setia dari tadi nih jadi moderator nih. Dan yang juga menjadi member Paris Saifullah ya, terima kasih banyak. Kemudian Muhammad Azim Alfaras, terima kasih banyak sudah menjadi member juga. Dan buat yang sudah donasi juga terima kasih banyak pastinya. Semoga ya rezekinya semakin berlimpah lah ya. Karena tanpa support teman-teman semua ya, apalah artinya gua gitu, cuy.
So, gua pikir segini aja dulu ya. Besok lawan tim kuat, yoi bro. Besok kita lawannya tim-tim kuat semua masalahnya. Jadi benar-benar apa sih, akan menjadi ujian lah ya istilahnya seperti itu. Meskipun saat ini kita masih kokoh di puncak klasemen, tapi ya gak bisa juga kita. Terima kasih buat Ameobi dukungannya, terima kasih banyak ya. Gila sih, Anda benar-benar ya. Dan buat teman-teman semua, sampai bertemu lagi besok. Semoga tidak bosan-bosan ya menemani saya. Pokoknya untuk jadwal live streaming Nottingham Forest sekitar jam 9, jam setengah 10-an ya. Nah itu sih ya, mungkin segitu saja. Terima kasih banyak sekali lagi buat yang sudah jadi member, yang sudah donasi, yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Dan see you, sampai jumpa besok pastinya. Sehat-sehat selalu ya, kita nonton Liga Champions dulu guys. So, bye-bye. Terima kasih banyak.